Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Kalimat yang tidak pernah kita tinggalkan selama kita hidup dan juga setelah kita meninggal nanti di surga insyaAllah. Kalimat memuji Zat yang maha agung, maha mulia, maha besar, maha kuasa, Raja yang sebenarnya. Dan kalimat ini adalah kalimat yang menjadi penyebab segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah di muka bumi ini, dan juga salah satu penyebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang sudah berkorban selama 23 tahun di masa hidupnya untuk menyampaikan agama ini, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, semuanya dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dan akhirnya tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah amanahkan di pundak beliau. Dan mengucapkan salam hormat satu kali saja kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau setelah memuji memuja Allah alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekali lagi teman-teman, dan sering kita ucapkan masalah ini, selamat datang kepada para penuntut ilmu dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini alhamdulillah, dan semoga kedepannya juga seterusnya masih memberikan kesempatan kita untuk membahas serial tokoh-tokoh manusia, bukan cuma tokoh dari kaum muslimin, orang-orang yang layak menjadi suri tauladan, orang yang telah mendampingi manusia terbaik baginda Nabi SAW, dididik di tangan beliau yang mulia, juga hidup bersama beliau dan juga melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana wahyu turun dan akhirnya diterapkan dalam kehidupan mereka. Mereka adalah para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan membahas salah satu sahabat Nabi yang mulia yang terkenal dengan kesolehannya dari masa dia masih muda, yaitu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, di mana kekokohannya dan kejujurannya dalam berpegang teguh pada agama ini membuat akhirnya ayat Al-Quran membenarkan atau turun membenarkan tentang kejujuran dia. Tentu itu tidak semua sahabat pernah turun ayat untuknya atau karenanya, tetapi ini salah satu dari sahabat Nabi yang turun ayat membenarkan kejujuran dia. Dan selama ayat-ayat yang akan kita bacakan nanti insyaAllah itu dibaca oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat, maka setiap muslim akan selalu mengenang tokoh yang mulia ini, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Awal mula kisah ini tentu kita mulai dengan namanya. Dia Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais bin Nu'man bin Malik al-Ansari. Jadi Zaid bin Arqam bin Zaid. Jadi namanya dia Zaid, nama kakinya juga Zaid. Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais bin Nu'man bin Malik al-Ansari. Beliau sempat mengikuti 19 peperangan, 17 diantaranya bersama Nabi SAW, kecuali Badr dan Uhud, karena pada saat itu umurnya masih sangat muda dan ditolak oleh Nabi SAW. Diperintahkan dia dan beberapa teman-temannya yang masih sebaya untuk menjaga Madinah atau menjaga kaum wanita dan anak-anak yang lainnya. Dan beliau wafat kurang lebih di tahun 68 Hijriah atau 688 Masehi. Awal kisah tokoh kita ini, tentu saya coba mencari sebenarnya nama istri dan anaknya, tapi belum menemukan ya, mungkin sebatas atau keterbatasan ilmu saya dan kesempatan yang ada. Maka insya Allah kita cukupkan dengan namanya, karena tidak semua sahabat tertera dalam kitab-kitab yang merupakan rujukan inti dalam biografi para sahabat ini menulis nama istri dan anak-anak. Ada sebagian mereka menulis, ada yang tidak. Bermula kisah sahabat yang mulia ini dari awal sekali kita mengorek kisah Madinah. Jadi di Madinah itu ada tiga suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, yang sudah sering kita sebutkan nama suku, tiga suku ini. Dan ini mereka tinggal datang ke Madinah karena mereka mengetahui Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya kenabian ini akan menjadi mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi terakhir. Maka mereka turun-temurun tinggal di sana. Cuma ada salah satu sifat yang ini melekat pada mereka, yaitu mereka kalau datang ke satu lokasi dan menguasai, maka mereka coba menyebarkan adu domba dan pertengkaran, pertikaian,
peperangan di antara masyarakat setempat. Itu sering terjadi, bahkan mungkin masih terbawa sampai saat kita sekarang ini, gitu kan. Yang terjadi adalah mereka melihat ada dua suku Arab di Madinah, Aus dan Khazraj, itu menyaingi mereka dari sisi ekonomi, dari sisi kepemilikan tanah, dari sisi segala macam. Sampai pada saat itu Madinah sempat terbagi dua. Setengahnya dikuasai kaum Yahudi, setengahnya dikuasai oleh dua suku Arab ini. Maka supaya mereka tidak tersaingi, kaum Yahudi ini mereka membuat adu domba. Supaya dua suku Arab ini ribut satu sama yang lain. Dan betul terjadi. Beberapa suku di antara Yahudi ini, dua di antaranya mendukung satu suku, kemudian yang satu lagi mendukung yang lainnya. Padahal sebenarnya mereka sepakat. Lalu disuplailah senjata, disuplailah biaya, dikempos-kempos supaya emosional, marah, terjadi peperangan. Dan itu berjalan berjauh, bertahun-tahun. Sampai banyak sekali korban di antara mereka, dan mereka sibuk. Tidak lagi mengurus ekonomi, tapi sibuk besok mau perang, ya harus menyerang dari pintu mana, mulai dari ini dan itu, harta mana yang mau dirampas. Itu bertahun-tahun terjadi. Dan puncaknya yang paling menyedihkan sekali bagi Aus dan Khazraj adalah 5 tahun sebelum diutusnya atau hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dikenal dengan Perang Bu'ath. Ya. Peperangan ini sangat menyedihkan bagi mereka karena hampir seluruh pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka mati, terbunuh pada saat itu. Terutama dari suku Khazraj. Ya. Bagaimana mereka banyak sekali terbunuh pada saat itu. Dan Aus, ya, suku yang satunya, di peperangan yang terakhir itu 5 tahun sebelum Nabi SAW hijrah di Madinah, itulah yang membuat Nabi, maaf, ini bukan 5 tahun sebelum Nabi hijrah, tapi 5 tahun sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi, ya, terjadi peperangan tersebut. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah merahasiakan sesuatu di Perang Bu'ath itu. Ya, karena mereka kalah, mereka ribut, mereka peperangan dan banyak korbannya. Suku Aus pada saat itu banyak sekali menghancurkan perkampungan suku Khazraj. Banyak tokoh-tokohnya mereka dibunuh. Sampai akhirnya ada salah satu tokoh dari suku Aus yang merasa ini prihatin dengan ini dan mulai membaca. Setelah sekian tahun banyak sekali korban darah, ya, anak-anak jadi yatim, perempuan jadi janda. Bahkan perempuan pun tidak jarang menjadi korban peperangan, dibunuh. Makanya dia mengumandangkan suara bahwasanya tidak boleh lagi ada peperangan dengan Khazraj. Kita ini bersaudara, kita sama-sama dari turunan Arab, tidak boleh ikuti propagandanya orang-orang Yahudi. Akhirnya mulailah mereka mengekspos tentang masalah perdamaian-perdamaian. Tapi mereka masih belum menemukan satu tokoh yang bisa menyatukan mereka. Terus saja mereka mencari siapa kira-kira tokoh ini yang bisa menasehati, bisa menghapuskan dendam dalam dada. Apalagi orang pernah melihat ini yang membunuh adiknya, ini bunuh anaknya, ini bunuh istrinya dan seterusnya. Atau mengambil hartanya, rumahnya, tunggangannya dan seterusnya. Sampai akhirnya pada saat itu mereka mendengarkan adanya Nabi SAW diutus di Mekah. Dan ada sekelompok dari Aus dan Khazraj yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Namun sebelum kita ceritakan masalah itu, di bawah naungan peperangan yang besar itu, akhirnya banyak anak-anak jadi yatim. Di antara yang jadi yatim adalah Zaid ibn Arqam, karena ayahnya terbunuh dalam perang suku ini. Dan akhirnya dia dinaungi oleh seorang tokoh dari Khazraj yang bernama Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in. Ini salah satu dari 3 sahabat yang mati syahid di perang Mu'tah. Yang jelas teman-teman sekalian, dia tumbuh besar dalam kondisi tidak tahu ayahnya bagaimana karena dia masih kecil sudah mati terbunuh. Dia sudah biasa melihat sukunya perang, dia juga melihat ibunya sendiri juga mati. Akhirnya dia sendirian. Ya. Yang setahu saya Zaid bin Arqam ini tidak memiliki saudara, maka dia pun hidup sendirian di bawah naungan Abdullah bin Rawaha. Nah, pada saat dia mulai di bawah naungan Abdullah bin Rawaha dalam keadaan yatim, disitulah mulai ada perbaikan di antara dua suku Arab ini. Terus saja mereka berusaha mencari pemimpin sampai mereka mendengar orang-orang Yahudi mengatakan, hai Aus dan Khazraj, karena mereka sudah mulai baikan, walaupun kalian sudah baikan, tetap akan nanti ada keluar Nabi terakhir di sini, di kota Madinah, yang kami menjadi pengikut utamanya. Dan pada saat Nabi itu keluar, maka kami akan memerangi kalian. Peperangan besar seperti Ad dan Iram. Jadi ada suku Ad, sukunya Nabi Hud dan Iram, ini mereka suku yang postur tubuhnya besar-besar
dan mereka sangat kuat. Mereka itu kalau menyerang musuh, musuhnya itu dihabiskan semua, tidak ditinggalkan satupun. Maka Yahudi menggunakan bahasa ini, kami akan memerangi kalian seperti peperangan Ad dan Iram. Maka orang-orang Ansar ketakutan pada saat itu, karena mereka masih belum punya tokoh yang bisa diangkat, yang bisa menyatukan mereka. Yahudi setiap saat bisa membuat adu domba lagi di antara mereka, sampai mereka mendengar di Mekah ada seorang dari turunan Arab yang mengaku Nabi. Maka berangkatlah Abdullah bin Rawaha, dan pada saat itu mengajak Zaid ibn Arqam ini sebagai anak yatim yang dinaungi, di bawah naungannya, kemudian bertemu dengan Nabi alaihissalam yang terkenal dengan Baiat Aqabah. Ini tidak enggak asing lagi, sudah sering kita ceritakan masalah Baiat Aqabah, bagaimana ada beberapa orang Ansar di datang haji, mereka kemudian ingin mencari pemimpin, siapa pemimpin nih. Kemudian Nabi SAW bertepatan juga pada saat itu dengan hikmah Allah SWT, lagi keliling di musim haji di Mina, cari siapa di antara orang-orang Arab yang sedang haji pada saat itu, walaupun mereka penyembah berhala, yang siap untuk menaungi Nabi SAW. Ada beberapa suku Arab sudah ditemui kepala sukunya, tapi mereka menolak. Ada yang mau menerima Nabi SAW dan pasukannya banyak 100.000 orang, tapi dia kasih syarat Nabi SAW. Kalau kau meninggal, hai Muhammad, aku jadi penggantimu. Maka Nabi SAW menolak pada saat itu. Sampai akhirnya bertemu dengan Nabi SAW dengan beberapa orang dari suku Khazraj ini. Kemudian Nabi SAW tawarkan Islam, lalu mereka berbisik satu sama yang lain. Sepertinya orang ini yang paling layak jadi pemimpin kita. Dan orang inilah yang telah dibahasakan oleh kaum Yahudi, Nabi yang akan keluar dan mereka akan memerangi kita nanti kalau Nabi ini sudah hijrah ke Madinah. Maka segera kita beriman kepadanya sebelum orang Yahudi mendahului kita. Maka berimanlah beberapa orang pada saat itu, lalu mereka pulang. Setelah membaiat Nabi SAW ke Madinah, artinya mengambil janji setia, mereka akan bertahan dalam Islam, mereka tidak akan lagi menyembah berhala, menyembelih buat berhala, membunuh anak-anak mereka dan seterusnya. Akhirnya di haji tahun depan mereka datang lagi dengan lebih banyak. Awalnya kalau tidak salah 6 orang, tahun depannya sekitar 12 orang. Setelah itu baru Nabi SAW ambil lagi baiat yang kedua, kemudian mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu diutus ke Madinah lalu menjadi dai. Sampai akhirnya Madinah siap untuk menerima baginda Nabi SAW, lalu Nabi hijrah di waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Teman-teman sekalian, pada saat hijrah Nabi SAW di Madinah, semua masyarakat Madinah muslim sangat gembira. Tertinggal sebagian kecil dari orang-orang Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Ya, seperti Amr bin Jamuh dan teman-temannya yang sudah pernah kita ceritakan bagaimana masuk Islamnya gitu kan. Tapi umumnya 90% semua masuk Islam. Ya, dan itu jasa dari sahabat Nabi yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ajma'in yang memegang panji di perang Uhud dan akhirnya mati syahid radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat hijrah Nabi SAW ke Madinah, Zaid bin Arqam sangat gembira menyambut itu dan dia berharap bahwasanya dengan datangnya Nabi SAW maka peperangan sukunya tidak akan terjadi lagi dan jadi pemimpin pada saat itu, dan betul terjadi. Lalu karena semangatnya orang-orang Aus dan Khazraj menerima ajaran Islam, sampai anak-anak kecilnya pun selalu ingin menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan, termasuk jihad. Nah, salah satu yang dinukil dari Zaid bin Arqam pada saat mendengar panggilan jihad untuk Badr dan Uhud, maka dia segera hadir. Nah, di zaman itu kalau Nabi SAW iklankan jihad, maka yang paling pertama Nabi lakukan adalah mengumpulkan harta dulu di masjid. Siapa yang mau nyumbang silakan, maka pada nyumbang semuanya. Setelah harta dianggap cukup oleh Nabi SAW, lalu Nabi menyuruh mereka menyusun barisan di depan masjid. Nah, biasanya orang berlumba-lumba berada di barisan pertama supaya Nabi tunjuk. Nah, ternyata waktu akan perang Badar dan perang Uhud, beberapa orang sahabat yang masih muda-muda pada saat itu, termasuk Zaid bin Arqam, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, dengan Jabir bin Abdullah dan yang lainnya, ini semua ditolak oleh Nabi SAW, padahal mereka berada di bagian depan. Karena memang dasarnya mereka masih sangat kecil. Disebutkan dari Urwah, ia berkata pada peristiwa perang Uhud, Rasulullah SAW menolak beberapa orang karena menganggap mereka masih terlalu muda. Di antara mereka adalah Usama bin Zaid, Abdullah bin Umar, Al-Bara, Zaid bin Arqam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu jema'in. Beliau menjadikan mereka sebagai penjaga kaum wanita dan anak-anak di Madinah. Diambil kutipan dari Syiar Ibnu Hisham, jilid 2 halaman 26 dan Zadul Ma'ad, ditulis Ibnu Qayyim, di jilid 3 halaman 195.
Tapi ini menandakan bagaimana tokoh kita ini punya semangat untuk ikut dalam peperangan Nabi SAW walaupun dia masih muda. Tentu sebagian menukil kisah-kisah atau tentang jumlah umur atau nilai umur, maaf, angka umur mereka, anak-anak kecil ini, antara 10 sampai 12 tahun. Dan ini sudah ingin ikut berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dinukil juga kisah tentang kesabaran Zaid radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat sabar dalam menghadapi kehidupan, apalagi dalam kondisi dia yatim, numpang di rumah Abdullah bin Rawaha. Kemudian juga ada beberapa hal yang lewat dalam hidupnya yang menguji kesabarannya, ya, karena kehidupan Abdullah bin Rawaha juga bukan orang yang sangat mampu. Kemudian dia juga pernah ditimpa sakit, dan sakit ini sampai membuat kedua matanya rabun, tidak bisa melihat. Kalau zaman sekarang kan mungkin sudah ada dokter mata khusus memeriksa mata, mungkin kalau rabun bisa dipakein kacamata atau mungkin bisa operasi kalau katarak dan seterusnya, tapi zaman dulu tidak ada itu. Maka Nabi SAW menziarahi dia, mendatangi khusus Zaid bin Arqam di rumah Abdullah bin Rawaha. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan Imam Ahmad jilid 4 halaman 375 dan At-Tabarani menyebutkan nomor 5052, bagian-bagian buku itu ada di halaman 257, ya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, aku mengalami rabun. Lalu Rasulullah SAW menjengukku seraya berkata, bagaimana pendapatmu wahai Zaid dengan kondisi kedua matamu yang sakit seperti sekarang ini? Apa yang akan engkau perbuat? Kalau sekarang keadaanmu apa? Kau akan berkeluh kesah kah? Maka kata dia Zaid bin Arqam, aku akan bersabar dan berihtisab atau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, jika kau lakukan itu, maka kau akan masuk surga. Dalam riwayat lain, idzan talqallaha wala dzam. Kalau begitu kau akan bertemu dengan Allah tanpa dalam kondisi tanpa memiliki dosa sedikit pun. Ya, jadi ini juga akan kita sebutkan nanti dalam insyaAllah pelajaran yang akan kita ambil, bagaimana keutamaan orang yang sabar secara umum, terutama secara khususnya adalah dalam masalah penyakit. Karena ini nanti akan mendatangkan pembersihan dosa, peningkatan derajat, gitu kan. Bukan kita tidak ikhtiar. Bukan tidak ikhtiar. Di sini bukan berarti Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah saya akan bersabar, berarti saya akan duduk manis saja, enggak usah berobat, tidak. Artinya saya akan terima ini sebagai keputusan dari Allah, lalu saya ikhtiar, Allah sembuhkan saya terima, Allah belum sembuhkan juga saya terima. Itu makna sabar. Maka karena itu, kata Nabi SAW, kalau kau lakukan itu, maka kau secara otomatis akan, ya, masuk surga. Ini mirip dengan hadis yang lain tentang seorang wanita kulit hitam yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Doakan agar Allah sembuhkan saya. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau sabar. Dia kan maksudnya, ya Rasulullah, doain saya sekarang nih. Supaya sekarang saya sembuh. Maka kata Nabi SAW, kalau kau mau sabar, apa makna sabar sini? Bukan kau terima sampai kau mati, enggak. Kau sabar artinya kau bisa menerima ini sebagai keputusan Allah sambil kau ikhtiar. Kalau Allah sembuhin kau terima, kalau enggak juga kau terima, kau akan masuk surga. Atau kalau didoakan tidak ada jaminan surga. Kata perempuan tersebut, ya Rasulullah, saya sabar. Artinya tetap saya terima ini sebagai keputusan Allah, kemudian saya coba ikhtiar, disembuhin. Alhamdulillah tidak disembuhin juga saya terima. Seperti itulah definisi sabarnya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi saya kadang-kadang kalau kambuh sering tersingkap auratnya. Berdoa sama Allah supaya tidak tersingkap. Itu yang saya minta sekarang, Allah kabulkan. Lalu Nabi SAW doakan dia untuk itu. Jadi seperti itulah. Gitu kan. Kisah yang masyhur, sahabat yang pernah kita ceritakan, yang matanya kena anak panah, bola matanya kemudian akan copot. Kemudian dia, teman-temannya mengatakan, kita potong saja matamu. Dia bilang, coba bawa saya ke hadapan Nabi SAW. Kan Nabi bilang, betul lihat Nabi senyum, Nabi mengatakan, kalau kau ingin saya doakan bisa sembuh. Tapi kalau kau, tapi tidak ada surga. Cuma kalau kau sabar, artinya terima ini sebagai keputusan dari Allah, ya sudah. Gitu ya. Maka engkau akan masuk surga. Walaupun sahabat ini tentu dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan supaya saya sembuh dan doakan juga supaya saya masuk surga. Gitu kan. Dua-duanya dia minta kepada baginda Nabi SAW. Tapi di sini ada perintah untuk bersabar. Cuma yang saya tidak ingin disalahfahami teman-teman sekalian, jangan kita fahami sabar, ulus dada duduk manis. Enggak. Antum bangun flu, pagi hari, sabar. Apa sabar? Terima dulu. Oh Allah lagi coba saya. Selesai. Gitu kan? Kita lagi pakai sendal, putus. Atau apalah, jalan, ban mobil atau motornya pecah. Kita terima dulu sebagai putusan Allah. Tapi bukan berarti, tinggalin aja deh. Saya sabar,
Motor enggak usah diperbaikin, mobil enggak usah diperbaikin, enggak. Kita ikhtiar setelah itu, gitu kan? Seperti itu yang dimaksud dengan masalah sabar. Dan kalau orang melakukan itu, tentu dia akan mendapatkan seperti yang dijanjikan kepada Zaid radhiyallahu anhu. Kalau begitu kau akan bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi tidak ada dosa atau akan masuk surga. Nanti kita bahas panjang lebar tentang masalah itu insya Allah dalam ad-durus wal-ibar atau pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Kemudian yang menjadi inti sebenarnya yang disorot oleh para ulama tentang keutamaan sahabat ini adalah kasus bagaimana Allah membelahnya dan turunnya wahyu membela tentang kejujuran dan kebenaran dia dalam mengungkapkan sebuah fakta. Apakah fakta itu? Ada kondisi di dalam golongan manusia dalam Islam ini digambarkan tiga. Ada orang beriman dan insya Allah kita termasuk dalamnya ini. Orang yang yakin dengan 6 rukun iman lalu diaplikasikan dalam kehidupan dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan 5 rukun Islam. Ya. Kalau ada yang mau tambah sunnah maka itu tambahan buat dia. Ada orang kafir, lawannya sekali. Betul-betul dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, kafir. Makanya lawannya beriman. Kita sudah tahu. Tapi yang jadi masalah ada orang tengah-tengah nih. Ini adalah orang-orang munafik. Allah SWT mengatakan la ilaha ula wa la ilaha ula. Cirinya mereka, mereka tidak cenderung kepada orang beriman, tidak cenderung pada orang kafir. Dia lihat mana maslahat. Kalau orang beriman lagi di atas, dia bersama orang beriman. Kalau orang kafir lagi di atas, dia bersama orang kafir. Yang penting bagaimana dia bisa aman. Itu ciri orang munafik. Nanti kita jelaskan panjang lebar masalah itu. Dan ada beberapa hal yang selalu mereka lakukan. Pada saat mereka menemukan orang-orang kafir lagi naik, ya, maka mereka mendukung orang kafir dan mereka berusaha untuk menjatuhkan umat Islam. Kalau mereka lagi bersama orang beriman, mereka meredamkan makarnya. Tapi kalau sudah dia merasa ada backingan, ada dukungan dari orang kafir, maka mereka akan membuat segala macam cara termasuk makar dan terutama pengembosan-pengembosan informasi gitu kan. Dan ini berbahaya sebenarnya. Karena informasi itu, sebagaimana penulis tuliskan di sini di halaman 257, dikatakan bahkan terkadang seseorang lebih menderita oleh isu yang dihembuskan dengan sembunyi-sembunyi daripada tikaman yang dilakukan secara terang-terangan. Karena itu bisa menyakitkan orang. Difitnah berzina, difitnah mencuri, difitnah menipu, difitnah begini dan begitu, itu lebih menyakitkan daripada dipukul udah jelas-jelas sakitnya. Ya, kalau orang sakit badannya beberapa hari kemudian dia bisa sembuh, tapi kalau sakit perasaannya, hatinya, maka ini bisa terbawa sampai dalam tidur dan segala macam. Ini sangat mengganggu. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka melakukan dengan cara mencela, menyindir, ya, tuduhan-tuduhan dusta, mengada-ngada, itu sudah kebiasaan orang munafik. Jadi kalau ada di tengah-tengah antum orang selalu begitu kerjanya, ini jelas munafik. Ya. Kaum munafikin, jangan terpengaruh dengan simbolik. Oh ini orang berjenggot, oh ini orang pakai kopiah, oh ini orang kalau azan ke masjid. Kaum munafikin di zaman Nabi SAW ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut dalam majlis Nabi SAW. Kalau ada sedekah mereka juga kadang-kadang ikut. Jihad mereka ikut. Kita saja belum tentu ikut jihad. Mereka ikut jihad. Tapi subhanallah ikutnya itu untuk buat makar. Hadir di majlis gini, lihat kiri kanan. Siapa yang bisa dibuat masalah nih? Apa yang bisa dibuat masalah? Di-expose berita yang tidak masuk akal. Pada saat Nabi SAW sampaikan nanti di surga ada begini dan begitu, dia bisik teman di sebelahnya, masa sih masuk akal enggak, supaya orang ragu. Itu saja saya ceritakan waktu itu perang Tabuk. Nabi SAW mengatakan jihad, ayo kumpulin harta, semua orang datang. Ada satu orang sahabat datang bawa kain besar isinya emas sama perak banyak, saking beratnya diangkat jatuh lagi di tanah, diangkat lagi begitu terus bawa hadapan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena permintaan jihad. Maka orang-orang munafik di majlis bilang apa? Riya. Padahal mereka sendiri enggak nyumbang. Ada saja cara supaya mencari masalah ini. Ya. Jadi kalau antum melihat begitu ada celengan masjid lewat, dia enggak nyumbang tuh. Ah, riya ini nyumbang depan orang. Dia sendiri enggak nyumbang. Berarti siapa? Kenapa enggak ada yang berani ngomong? Dia? Munafik. Kenapa dia harus bilang begitu? Dari mana dia bisa nilai hatinya orang riya atau tidak? Kan tidak mungkin. Orang yang langsung melempar orang berbuat kebaikan riya, itu cirinya orang munafik. Orang beriman tidak akan katakan itu. Jadi saudaranya buat kebaikan, masya Allah.
Semoga Allah mudahkan, semoga Allah kabulkan. Bukan orang masuk di celengan, masukkan uang, riya. Kan tidak mungkin. Orang mau pergi haji, riya tuh. Semua riya, dia sendiri tidak buat amal soleh. Ya. Begitu juga, ya. Pada saat ada sahabat Nabi yang datang setelah itu, miskin sekali. Dia cuma bawa satu kotak kecil, isinya cuma 3-4 butir kurma. Cuma itu dia punya. Dia bawa, ya Rasulullah, ini saya nyumbang. Saking ikhlasnya, ingin juga supaya punya andil dalam sedekah, dia kasih cuma berapa butir kurma. Apa kata munafik? Mau diapain 3-4 butir kurma untuk mujahid yang banyak? Dia sendiri satu butir pun tidak nyumbang. La haula wala quwata illa billah. Tapi seperti itulah. Mereka tujuannya sengaja ya mencari kesempatan. Itu kalau di buku ini juga ada disebutkan masalah itu ya. Di halaman 258 di paragraf kedua ya, atau saya bacakan dari paragraf pertama, ini kalimat yang bagus, makanya saya bacakan. Dikatakan kaum munafik di Madinah mengambil langkah-langkah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau dengan cara yang semakin menampakkan betapa rendahnya jiwa mereka. Atau jiwa manusia saat dikuasai oleh kedengkian dan didominasi oleh kelemahan. Terkadang dengan mencela. Ini yang paling sering ini. Mencela. Mencela penampilan orang beriman. Mencela ibadahnya. Semua yang dilakukan pasti buruk. Dan menyindir. Nyindir-nyindir. Ya, banyaklah sekarang orang nyindir-nyindir macam-macam gitu kan. Tidak usah saya sebutkan. Dan terkadang dengan tuduhan dusta atau mengada-ngada. Ketika kekuasaan kaum muslimin semakin kuat dan kedudukan mereka semakin kokoh, maka semakin bertambahlah kedengkian musuh-musuh mereka dari kalangan kaum munafik, dan mereka selalu mencari-cari kesempatan untuk, ini digaris bawahi, mencelakai kaum muslimin. Mereka telah berupaya membantu orang-orang Yahudi ketika Rasulullah SAW mengumumkan akan mengusir mereka dari Madinah. Manakala semua usaha tidak mampu menghentikan langkah Islam dan tidak mampu memberikan pukulan berarti kepadanya, sementara kabilah-kabilah yang memusuhi Islam satu persatu menghilang dalam kurung baik karena kalah maupun masuk Islam, maka kaum munafik pun menyusul masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Niat-niat busuk mereka itu tidak terungkap kecuali melalui kesalahan-kesalahan ucapan. Jadi sering ucapan yang tidak baik dan sikap yang mereka tidak sadari. Allah bongkar itu. Itulah cara hidup mereka, senantiasa menyulut berbagai fitnah besar. Sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin tersakiti dengannya dengan kasus yang tidak sedikit. Yang contoh yang lain yang pernah terjadi adalah yang berhubungan sama tokoh kita adalah terjadi pada saat selesainya perang Bani Mustalik. Ini sudah sering kita ceritakan sebenarnya kisah tentang fitnah pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ingin mengusir Nabi SAW dan kaum muslimin dari Madinah, para muhajirin dari Madinah. Di situ ada kisahnya tentunya. Karena ini sebuah riwayat saya akan bacakan, dinukil dari riwayat Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid di jilid 4 halaman 142. Ia berkata, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dan para perawinya thiqat, terpercaya. Telah disampaikan informasi kepada Rasulullah SAW bahwasanya Bani Mustalik, satu suku Arab, ingin menyerang Madinah, berkumpul untuk melawan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipimpin oleh Al-Harith bin Abu Dirar, ayahanda Juwairiyah, istri Rasulullah SAW. Karena nanti setelah perang, Juwairiyah radhiyallahu anha masuk dalam tawanan perang. Lalu Nabi SAW tawarkan dia Islam sambil mengatakan, hai Juwairiyah, kalau kau masuk Islam, saya akan bebaskan kau dari terbudakan. Maka Juwairiyah langsung syahadat, asyhadu an la ilallah wa anna muhammadar rasulullah. Sempat dalam sebuah riwayat ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau cepat sekali syahadat? Dia bilang, ya Rasulullah, sebelum anda datang ke sini, saya sempat mimpi ada cahaya dari Madinah masuk ke dalam kamar saya dan mengenai tubuh saya. Dan saya menakwilkan itu adalah kedatangan anda. Oleh karena itu dia langsung masuk Islam. Tapi ayahnya Al-Harith, pemimpin pasukan yang menyerang Nabi SAW. Tak kala Rasulullah SAW mendengar itu, beliau berangkat menghadapi mereka. Beliau menjumpai mereka di sebuah mata air, mata airnya maksudnya sumur ya. Sumber air, orang-orang Arab dulu mengatakan suku ini tinggal di mana di mata air ini, mereka kasih nama mata air itu atau sumber air atau sumur milik mereka yang bernama Al-Muraisya, yaitu pinggiran Kudait menuju kawasan pantai. Kedua belah pihak pun saling bentrok dan bertempur, lalu Allah SWT mengalahkan Bani Mustalik dan banyak di antara mereka yang terbunuh. Rasulullah SAW menawan anak-anak dan istri-istri mereka, juga menyita harta benda mereka, lalu menjadikannya sebagai harta fai. Fai harta yang dibagikan kepada mujahidin. Ya.
Dan juga Nabi SAW mengaturnya. Kalau fai bisa Nabi SAW atur keputusannya mau dibagi atau diwakafkan ataupun beliau mengaturnya sesuai dengan kehendak beliau alaihissalam. Akan tetapi kemenangan itu terganggu oleh perbuatan orang-orang munafik yang mengeruhkan kebeningannya dan membuat kaum muslimin lupa dengan manisnya kemenangan. Di saat Rasulullah SAW berada di mata air itu, datanglah orang yang menimba air. Ketika itu bersama Umar bin Khattab, seorang buru upahannya yang berasal dari Bani Gifar, dikenal dengan nama Jahja bin Mas'ud. Ada footnote di bawah itu, footnote nomor 5. Jahja bin Mas'ud, ada yang mengatakan ia adalah Ibnu Qais. Dan ada pula yang mengatakan Ibnu Mas'ud al-Gifari. Ia ikut serta dalam bayat al-Ridwan di Hudaybiyah, bayat di bawah pohon yang pernah saya ceritakan dulu. Ia hidup hingga masa kekhilafan Uthman. Ibnu As-Sakkan mengatakan ia wafat setelah Uthman, yaitu kurang lebih setahun. Diambil dari kitab Al-Isabah di jilid 1 halaman 265 dan juga Usul Al-Ghabah di jilid 1 halaman Usud Ghabah. Usud Al-Ghabah ini. Ya. Jilid 1 halaman 365. Ia menggiring kudanya lalu Jahja berebut dengan Sinan bin Wabar Al-Juhani. Siapa Sinan ini? Sinan, ada putu nomor 6, ialah Sinan bin Wabar Al-Juhani, yakni Sinan bin Wabrah atau Wabar Al-Juhani, sekutu Bani Harith dari Khazraj atau bin Khazraj. Ibnu Abi Hatim berkata, dari ayahnya, dia yang mendengarkan Abdullah bin Ubay mengatakan, sungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah. Dari Al-Isabah jadi 3 halaman 135 dan Usud Al-Ghabah jadi 2 halaman 463. Di sini teman-teman sekalian dimaksud dengan dua orang ini disebutkan. Kenapa? Karena Jahja ini dianggap dari kalangan muhajirin, sementara Sinan dari kalangan ansar. Waktu Nabi SAW turun di sumber mata air tadi, rupanya orang-orang pada berebut untuk mengambil air di situ, untuk minum, untuk uduk dan segala macam. Dua orang ini entah apa yang terjadi, ribut, cekcok. Jahja yang merupakan tadi buru upahannya Umar, bersama Sinan Al-Juhani dari orang asli Madinah, sekutu Bani Auf Al-Khazraj yang untuk mengambil air, sehingga keduanya saling berkelahi. Lalu Al-Juhani berteriak, maksudnya orang yang dari Madinah tadi, wahai orang-orang Ansar, maksudnya tolong saya. Lalu Jahja berteriak juga, wahai orang-orang Muhajirin. Hal itu membuat marah pemimpin kaum munafik. Jadi tentu ada kisahnya ya, pada saat mereka saling panggil begitu, rupanya sebagian orang Ansar terbawa dengan rasisnya, pembelaan terhadap sukunya, maka dia langsung berdiri di belakang Sinan. Rupanya sebagian juga dari Muhajir melihat itu, mereka juga terbawa ingin menolong Jahja, orang dari Muhajir ini, supaya jangan sampai dibunuh oleh Sinan dan sukunya. Maka mereka dua-duanya berkelompok, ya, dua kelompok ini kelompok, dan akan saling perang. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat langsung mendatangi Nabi SAW di kemah, menyampaikan, lalu Nabi SAW datang ke sana lalu mengingatkan mereka sambil wajah beliau memerah dan marah dan mengucapkan kalimat yang masyhur, apakah masih ada dakwah jahiliyah seperti ini sementara aku sudah ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan karena ini membinasakan kalian. Rupanya kejadian ini didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, pemimpin orang munafik. Dan Abdullah ini lagi ada di kemahnya bersama dengan orang-orang munafik. Tujuannya dia ikut ke Bani Mustalik bukan untuk perang jihad, untuk mencari celah kesalahan Nabi SAW. Karena selain kisah ini, kisah tentang kalimat yang akan dia ucapkan yang akhirnya mengangkat derajatnya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, juga di kejadian inilah, di peperangan ini tersebar fitnah zinanya Aisyah dan Safwan, dan dari orang yang sama. Tapi sebelum tersebar fitnah zina itu, tersebar dulu berita ini. Ya, berita ini, karena ini terjadi di awal sekali pada saat akan terjadi peperangan, begitu mereka tiba di mata air itu. Baik teman-teman sekalian, Abdullah bin Ubay ini, ya, dia dalam kemahnya waktu dengar itu, dia lalu mengucapkan kalimat. Dia mengatakan, sungguh apakah mereka sudah melakukannya? Maksudnya memang dia sudah lama nyari masalah ini. Supaya orang-orang muhajir, termasuk dalamnya Nabi SAW, diusir dari Madinah. Dia enggak bisa terima kenapa Nabi SAW diangkat jadi pemimpin. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay ini hampir dipasangkan mahkota kepala suku di kepalanya. Tapi jadi enggak jadi gara-gara Nabi SAW datang. Nabi diangkat jadi pemimpin. Di situ dia sakit hati. Nanti akan kita dengarkan bagaimana Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu mengungkapkan masalah itu. Maka pada saat itu Abdullah bin Ubay ini memang mencari-cari kesalahan. Lalu dia mengatakan, apakah mereka sudah melakukannya? Ya, maksudnya orang-orang muhajir. Mereka memusuhi kita.
dan semakin banyak di negeri kita atau di kota kita, maksudnya Madinah. Demi Allah, tidaklah kondisi kita dan darab dan para pujangga Quraisy itu, di sini yang dimaksudkan adalah Nabi SAW. Pujangga Quraisy maksudnya pemimpin Quraisy yang datang hijrah ke Madinah, lalu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua sahabat-sahabat mulia muhajir. Tidaklah ya, kondisi kita dan dengan atau dan para pujangga Quraisy itu kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh orang terdahulu. Gemukkanlah anjingmu, pasti dia akan menggigitmu. Apa makna kalimat ini? Berarti Nabi, sahabat-sahabat muhajirin ini semua anjing. Kalau bahasa kasarnya begitu. Jadi sama saja orang dulu mengatakan gemukkan anjingmu, kasih makan, nanti dia akan gigit kau. Seakan-akan dia mengatakan itu muhajir itu semuanya anjing tuh. Kenapa kok berani benar mau berkelahi sama orang Ansar Madinah? Dia cuma tunggangi pertengkaran tadi. Sebenarnya pertengkaran tadi sudah reda. Waktu Nabi SAW datang, Nabi marah. Nabi mengatakan, apakah ada dakwah jahiliyah, metode panggil-panggilan jahiliyah seperti ini sementara saya di tengah-tengah kalian, tinggalkan karena ini membinasakan kalian. Maka Jahjah dan Sinan pun tenang pada saat itu, tidak ada masalah. Tapi Abdullah ini menunggangi keadaan itu. Ya, Abdullah ini menunggangi keadaan tersebut. Maka dia mengatakan, gemukkanlah. Ini seperti perkataan orang-orang terdahulu. Saya ulangi. Dia mengatakan, sungguh mereka telah melakukannya, mereka memusuhi kita dan semakin banyak di negeri kita. Demi Allah, tidaklah kondisi kita dan para pujangga Quraisy itu, punggawa Quraisy itu, kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh orang terdahulu, gemukkanlah anjingmu, pasti dia akan menggigitmu. Demi Allah, jika kita telah keluar atau kita telah kembali ke Madinah, ini kalimat yang berbahaya sekali. Tapi orang yang faham, yang bisa faham apa siratannya, dia mengatakan, jika demi Allah, dia sumpah sama Allah, kalau kita tiba di Madinah, nanti kembali Madinah, benar-benar orang-orang kuat, maksudnya kita ini orang-orang dari Madinah ini, akan mengusir orang-orang lemah dari sana. Kalimat ini maknanya, nanti tiba di Madinah ini, gak pakai tunggu lagi ya, langsung kita usir mereka. Termasuk Nabi SAW. Karena pimpinan muhajirin siapa? Nabi SAW. Itu yang dimaksud. Kemudian ia menghadap orang-orang yang hadir, Abdullah bin Ubay ini. Dari kaumnya, sama-sama orang munafik. Ya. Dan kebetulan di situ, di majlisnya itu, ada Zaid bin Arqam. Karena Abdullah bin Ubay dari suku Khazraj, Zaid bin Arqam juga dari suku Khazraj gitu kan. Lalu dia berkata, Abdullah berkata kepada sukunya, inilah apa yang kalian perbuat terhadap diri kalian. Apakah kalian membiarkan, pada saat mereka kalian membiarkan mereka tinggal di negeri-negeri kalian, kemudian kalian beri mereka harta, dari harta kalian. Demi Allah, andai kata, kalian tahan apa yang di tangan kalian. Kalian jangan kasih sedekah. Jadi dia bukan cuma sekedar mengancam, mengucapkan kalimat na'udzubillah binatang tadi, anjing. Ya. Juga bukan hanya sekedar mau mengusir nanti memerangi Nabi SAW dan para muhajirin untuk pulang dari Madinah. Juga dia mengatakan, berhentikan bantuan kalian mulai sekarang. Jadi orang munafik ini luar biasa. Satu kali fitnah yang dia sebarkan atau isu, dia berharap beberapa kejadian bisa terjadi. Sehingga kalau ini terbendung, yang lain masih belum terbendung. Seperti itulah. Maka dia mengatakan, demi Allah, andai kata kalian tahan apa di tangan kalian, dengan tidak memberikannya kepada mereka, niscaya mereka akan berpindah menuju selain negeri kalian. Rupanya ucapan Abdullah ini didengar oleh Zaid bin Arqam, tokoh kita ini, radhiyallahu anhu. Lalu ia pergi langsung menemui Rasulullah SAW, di mana beliau baru saja selesai memerangi musuhnya. Lalu Zaid mengabarkan hal tersebut kepada beliau. Ketika itu di sisi beliau terdapat Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, di sisi Nabi SAW. Maka Umar pun berkata, perintahkan kepada Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr salah satu tokoh dari Khazraj itu, agar membawahnya kemari lalu membunuhnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Umar dalam riwayat yang masyhur, fakaifa ya Umar, idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashhabah la walakin adzina an-nasa birrahil. Bagaimana wahai Umar, nanti bila orang berkata bahwa saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya, akan tetapi umumkanlah agar orang-orang berangkat. Nanti kita akan lihat juga di pelajaran kita, setelah kita ungkap ciri-ciri sifat orang munafik yang cukup banyak, juga bagaimana cara menghadapi mereka. Kita menghadapi mereka berbeda. Bukan seperti menghadapi orang-orang kafir umumnya. Orang kafir kita dakwahi, mereka menolak la ikrah fiddin. Kalau mereka perangin kita, kita lawan. Gitu kan. Kalau orang munafik ini, tidak ada peperangan dengan mereka. Yang maksudnya secara fisik. Kayak apa namanya, peperang, kayak jihad, enggak ada. Tapi di sini peperangannya adalah
ketegasan dalam kesalahan mereka. Karena Nabi SAW contohkan diantaranya seperti ini. Padahal sudah jelas Abdullah bin Ubay adalah kepala munafik dan menyebarkan isu yang tidak benar. Bahkan mengancam ingin membunuh Nabi SAW, mengusir dari Madinah, melarang orang-orang Madinah untuk memberikan sedekahnya atau infaknya membantu kepada para muhajirin. Juga kemudian mengucapkan kalimat tadi, anjing dan seterusnya. Seperti anjing ya, yang digemukkan, gemukkan anjing lalu kemudian dia akan menggigitmu. Nabi SAW sudah cukup ini sebenarnya menjadikan sebagai alasan untuk membunuh ya Abdullah. Karena dengan terbunuhnya dia maka selesai urusan kan gitu. Tetapi Nabi SAW tidak lakukan itu. Walaupun dalam peperangan dengan orang kafir, beberapa tokoh orang kafir memang Nabi SAW suruh bunuh. Sebagaimana dalam pembebasan kota Mekah, beliau menyebutkan 10 nama orang, yang lain tidak boleh tapi yang 10 ini ya. Kalau kalian temui biar bergantung pada kain kiswanya Ka'bah bunuh juga. Karena luar biasa mereka benci dengan Islam. Itu pun Nabi SAW masih toleransi. Dari 10 orang yang ditunjuk itu, mungkin yang terbunuh cuma 3 orang. 7 orangnya semua selamat karena mereka masuk Islam. Di antaranya selamat itu seperti Hindun, ya, binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Kemudian Wahsy yang membunuh Hamzah. Gitu kan. Itu di antaranya mereka yang lolos tentunya. Kemudian Nabi SAW menginstruksikan pada saat itu untuk jalan yang tidak biasanya beliau pulang seperti waktu itu. Ya, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam Kitabul Manaqib di bab nomor 6 di nomor hadis 3518. Ketika informasi sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya Zaid bin Arqam telah melaporkan apa yang telah didengarnya kepada Rasulullah SAW, maka ia segera menemui beliau lalu bersumpah dengan nama Allah dan berkata, aku tidak pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh anak itu, maksudnya oleh Zaid bin Arqam, dan aku tidak pernah berbicara seperti itu. Jadi di sini kita garis bawah ya, mungkin sebagian orang menganggap remeh masalah ini. Pada saat dia ucapkan sebuah kalimat lalu dia bilang, enggak, saya enggak pernah bilang. Itu berbahaya sekali. Pelajaran penting itu diambil nanti dari kasus Zaid bin Arqam. Di sini dia Abdullah bin Ubay mengucapkan kalimat tadi, rupanya Zaid bin Arqam dengar. Dilaporkan kepada Nabi SAW, dia berani datang ke depan Nabi SAW, ini si Abdullah, lalu bersumpah, kalau demi Allah saya enggak pernah ucapin itu. Apa yang terjadi? Karena dia tokoh masyarakat dan dia sudah berumur, ya, maka dia didengar oleh sebagian orang. Didengar perkataan dia itu. Dan ada yang mengatakan begini, Abdullah bin Ubay adalah orang yang terhormat lagi ditokohkan di tengah kaumnya, maka berkatalah orang-orang yang hadir bersama Rasulullah SAW dari kalangan Ansar, wahai Rasulullah, barangkali bocah itu atau bocah ini, maksudnya Zaid bin Arqam, adalah salah dalam perkataannya dan tidak hafal benar apa yang telah dikatakan orang ini, maksudnya Abdullah. Ia merupakan ungkapan simpatik, ini adalah merupakan ungkapan simpatik, simpati dan pembelaan terhadap Abdullah bin Abi Salul. Lalu dikatakan oleh penulis ini, sesungguhnya orang ini telah berdusta, bersumpah dusta setelah mengingkari perkataan yang sudah terbukti berasal darinya. Andai kata ada seorang pengecut pergi mencari keselamatan dari akibat kedustaannya itu, maka pastilah hal itu akan bermanfaat baginya. Maksudnya kalau orang sudah mengucapkan kata-kata, kemudian dia bisa mengelak dari situ, lalu dia selamat, itu berarti bisa jadi keselamatan. Tapi umumnya tidak akan terjadi itu. Pasti akan ada saja pembongkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia terus saja meminta maaf sampai Nabi SAW menyuruh untuk jalan. Jalan saja. Gitu kan. Dan di sini ada sedikit tambahan dari penulis yang menarik. Dia mengatakan kalau Abu Jahal, ya, Fir'aunnya umat ini dari Mekah, memang dia benci Islam. Dia terang-terangan. Di sini dibahasakan dia memegang, menenteng pedangnya di siang bolong. Memang saya mau perangi Muhammad, saya mau perangi Islam. Dia keluar berperang. Jelas musuh Allah. Tapi orang munafik ini beda. Dia pakai nama kita, nama Islam, pakaian seperti pakaian kita, masuk di masjid kita, persis seperti muslimin. Tidak bisa ketahuan kecuali betul-betul ada kesalahan kata yang dia ucapkan atau terlihat ciri-ciri munafik yang kita sebutkan nanti dalam ad-durus wal ibar itu. Ini kita ambil pelajaran dari sini dan teman-teman kita tidak boleh menutup mata dengan masalah ini. Dan kita akan bacakan nanti insya Allah lengkap surah Al-Munafikun dalam durus wal ibar bagaimana Allah bongkar mereka. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali kaum munafikin. Mereka berwajah Islam, mereka bernama Islam, mereka pakai kopiah Islam, mereka pakai surban, mereka pakai apa saja. Bicara di podium-podium tapi ternyata kaum munafik. Cirinya nanti akan kita sebutkan. Nah, kalau itu orang mukmin yang sejati, dia akan selalu membela agama Allah. Dia akan selalu berusaha untuk menegakkan agama Allah. Benar-benar ya salah-salah. Bukan malah menyerang agamanya Allah.
ciri orang munafik di zaman itu memang selalu begitu. Mereka menyerang keputusan-keputusan Allah, hukum-hukum Allah, disalahin semuanya. Maka ini termasuk ciri mereka. Ibnu Ishaq meriwayatkan, tatkala Rasulullah SAW mulai berangkat, ditemui oleh Usaid bin Khudair, maksudnya setelah ribut tadi itu dan terjadi perkataan Abdullah bin Abi Ubay bin Salul ini dan dibongkar oleh Zaid bin Arqam dan mungkin dia pungkiri lagi, Nabi SAW melihat ini akan menjadi sebuah bibit pemicu ribut antara sahabat nanti, maka Nabi suruh jalan. Sebagian athar menyebutkan di tengah malam, bahkan Nabi suruh jalan. Nabi biasanya malam itu istirahat, ini suruh jalan, istirahat pun di atas kuda atau unta para sahabat itu. Jalanlah mereka. Nah, pada saat jalan ada satu tokoh dari Khazraj, dari sukunya Abdullah bin Ubay ini dan sukunya Zaid bin Arqam ini, namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia, terkenal keimanannya. Allah karunia saya salah satu anak laki-laki, saya namakan Usaid gara-gara kisah sahabat yang mulia ini. Beliau adalah orang yang terkenal, pernah mengaji, didengar tilawahnya oleh para malaikat. Ya kan? Yang pada saat dia sholat malam, kemudian dia baca tilawah Al-Quran, lalu kudanya berontak, dia berhenti, kudanya tenang, sampai 3 kali. Setelah itu dia lihat ke langit, ternyata cahaya putih menembus langit. Lalu kemudian dia datang ke masjid mengatakan, ya Rasulullah, tadi kejadian begini. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, kalau kau lanjutkan bacaanmu sampai terbit matahari, maka seluruh penduduk Madinah akan menyaksikan malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Jadi tidak sembarangan orang didengarkan bacaannya oleh para malaikat. Pasti dia sangat fasih, sangat khusyuk, sehingga malaikat pun ya tersentuh dengan bacaan tersebut. Inti ringkas cerita, Usaid bin Radwanu datang kepada Nabi SAW, lalu mengatakan, menyampaikan ucapan selamat kenabian, ya. Misalnya assalamualaikum ya Rasulullah gitu kan. Kemudian beliau berkata, wahai Nabi Allah, engkau pergi di waktu yang tidak biasa. Biasanya waktu begini istirahat, kenapa sekarang disuruh jalan nih? Pasti ada sesuatu nih. Engkau tidak biasanya pergi pada waktu ini atau seperti ini. Maka Rasulullah SAW berkata, tidakkah sampai kepadamu apa yang telah diucapkan oleh temanmu itu? Dan ini menandakan adab yang sangat tinggi dari Nabi SAW. Jadi walaupun dia sudah disakiti Nabi SAW, beliau masih mengatakan temanmu itu. Nanti kalau sudah ditanya baru beliau jawab, baru jawab namanya gitu. Ia berkata, temannya mana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu orang yang menjadi kandidat kepala suku. Usaid juga bin Khudair sama di suku Khazraj. Makanya Nabi SAW bilang temanmu, karena dianggap dia setara levelnya. Lalu ia berkata, apa yang telah diucapkan? Kata Usaid, itu Abdullah bin Ubay bilang apa ya Rasulullah? Beliau SAW mengatakan, ia bersumbar jika telah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang kuat benar-benar akan mengeluarkan orang-orang yang lemah darinya. Maka Usaid pun berkata, itu maksudnya engkau hai Rasulullah. Langsung difahami oleh Usaid. Berarti yang dimaksudkan adalah bukan orang-orang lain, bukan sahabat-sahabat anda ya Rasulullah. Karena kalau anda keluar, berarti semua akan keluar dari muhajirin. Dan akan pecahlah kaum muslimin. Maka Usaid mengucapkan kalimat yang diukir dengan ukiran emas. Beliau mengatakan kalimat ini dan ini menandakan keimanannya radhiyallahu anhu. Demi Allah, engkau dapat mengusirnya kapanpun engkau mau ya Rasulullah. Demi Allah, dialah orang yang lemah itu. Sedangkan engkau adalah orang yang kuat. Maksudnya si Abdullah itu terhina depan mata kami. Anda mulia, dia yang terhina. Anda boleh usir dia setiap saat, kami akan usir. Gitu kan? Kemudian ia menambahkan, wahai Rasulullah, bersikap lembutlah terhadapnya. Demi Allah, Allah telah mendatangkan engkau kepada kami, sementara kaumnya telah menyiapkan mahkota yang dikenakan di kepalanya. Akan tetapi ketika engkau datang, ia menganggap bahwa engkau telah merampas kerajaannya. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, jadi 3 halaman 265. Jadi ini kejadian pada saat itu ya. Teruslah berjalan pasukan gitu kan, sampai tiba di Madinah. Subhanallah, pada saat tiba di Madinah, ya, Zaid bin Arqam gelisah sekali. Kenapa? Karena sekarang dia bisa didustakan, seakan-akan dia ini menyebarkan fitnah. Abdullah bin Ubay enggak bilang, kok kamu bilang? Apalagi kau masih muda, masih anak-anak, masih belasan tahun gitu kan. Dia pikir, bayangkan teman-teman, kalau kita sampaikan satu berita benar, kita dengar dari seorang munafik atau orang yang tidak benar, kita sampaikan di publik. Ternyata ya, dia nak nyaut, bohong tuh, kapan saya pernah bilang, mana buktinya? Seperti itulah kalau zaman sekarang. Mungkin pakai medsos malah. Jadi satu Indonesia ini, kalau itu kan zaman itu kan satu Madinah, akan mendustakan kita. Dia tokoh masyarakat, kita orang biasa. Gimana nih? Gitu.
cara keluar dari masalah ini seperti apa, padahal kita mau menyampaikan kebenaran. Tapi subhanallah, Allah memiliki kekuasaan dan kekuatan di atas segalanya. Zaid berkata, karenanya, karena isu itu, aku mengalami kegelisahan yang belum pernah sama sekali aku alami sebelumnya. Aku duduk di rumahku, lalu subhanallah tiba-tiba pada saat itu, karena kegelisahan sudah menggejolak, maka pamanku datang lalu berkata, bukankah engkau tidak ingin hingga Nabi SAW mendustakanmu dan murka terhadapmu? Maksudnya yang kau inginkan, benar nih apa yang kau sampaikan? Ya. Maka Zaid mengatakan, tentu wahai paman, saya ingin, saya berharap memang saya benar apa yang saya sampaikan dan dibenarkan. Maka pamannya mengatakan, ketahuilah telah turun firman Allah Subhanahu wa taala membelamu. Disampaikan. Maka dibacakan pada saat itu surah Al-Munafikun ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwasanya sesungguhnya kau benar-benar Rasulullah, ya, dan Allah mengetahui kau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah pendusta. Kata ulama, ayat ini turun untuk pembelaan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah SWT mendustakan kaum munafik, terutama Abdullah bin Ubay, justru karena dia memungkiri apa yang telah diucapkan itu. Pelajaran kita bisa ambil sini teman-teman, berarti kita pun pada saat kita sampaikan jujur, yakin saja Allah akan punya cara untuk menunjukkan itu. Walaupun yang sedang berhadapan sama kita ini di mata manusia besar, tetap dia kecil dan hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW mengirim utusan kepadaku, kata Zaid, kemudian membacakan ayat tersebut seraya berkata, innallaha qad saddaqaka. Ketahuilah sungguhnya Allah telah membenarkan ucapanmu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 4904 dalam kitab At-Tafsir. Jadi ini yang menjadi inti sebenarnya bahasan tentang masalah Zaid bin Arqam. Yang paling menonjol dari kelebihan beliau adalah poin ini. Bagaimana beliau bertahan dengan kejujurannya walaupun masih muda dan kokoh dengan pendiriannya. Akhirnya Allah membongkar kedok tokoh masyarakat yang masyhur pada saat itu. Seorang munafik yang berani bersumpah atas nama Allah, kalau dia tidak melakukan maka Allah pun membongkarnya. Dan ini ayat akan dibaca, ditilawakan sampai menjelang hari kiamat, akan dihafal oleh anak muslim, akan dibaca oleh laki-laki, perempuan, dan akan ditafsirkan dan dijelaskan oleh semua ulama. Bahwasanya terjadi begini. Sebagaimana saya jelaskan sekarang teman-teman, semua dai di dunia ini kalau bahas beliau akan bahas yang sama. Antum cari artikel apapun tentang Zaid bin Arqam akan membahas bahasan yang sama. Berarti akan terus terungkap, mirip dengan ayat pada saat kita bahas penyelamatan atau pembelaan, ya, atau turunnya ayat yang membela Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhuma dari tuduhan zina. Maka selama ayat itu dibaca di semua mimbar-mimbar masjid, di semua majlis taklim, di seluruh dunia dalam semua bahasa, kaum muslimin akan membahasakan ini pembelaan terhadap tuduhan zina Aisyah dan Safwan, ini pembelaan untuk Zaid bin Arqam dan seterusnya. Maka akan terus dikenang sampai hari kiamat hanya karena bersabar dalam masalah kebenaran seperti ini. Di buku ini ditutup dengan perpisahannya, yaitu judulnya perpisahan, bukan meninggalnya dia, ya. Jadi satu hari Nabi SAW pernah mengutus pasukan dikenal dengan Perang Mu'tah. Jadi ada sebabnya, saya bacakan dulu di sini. Tibalah saat kejadian Perang Mu'tah, dan sebab terjadinya adalah Rasulullah SAW mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari Bani Lahab, untuk membawa suratnya kepada Raja Romawi, ya, atau Basra. Kalau yang saya temukan dalam buku-buku kisah ini, dibawa ke Raja Basra pada saat itu. Sebelum sampai tujuan, ini dihadang oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, lalu ia mengikatnya dengan tali kemudian menebas lehernya. Maksudnya sahabat ini dibunuh oleh orang ini, Syurahbil, ya. Tidak ada utusan Rasulullah SAW dibunuh selainnya. Ketika berita tentangnya sampai kepada Rasulullah SAW, beliau merasa sedih, lalu mengutus sejumlah pasukan dan mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglima perang. Tapi saya tambahkan informasi di sini. Sebab Perang Mu'tah ada dua. Sebab yang pertama adalah salah satunya Al-Harith bin Umair Al-Azdi yang dibunuh ini. Dan yang bunuh adalah Syurahbil tadi bin Amr Al-Ghassani. Dan ini memang Nabi SAW ingin menghukum orang ini. Dan meminta kepada sukunya untuk menyerahkan. Tapi karena mereka tidak mau, maka Nabi SAW utus pasukan. Ya. Alasan yang kedua, beberapa waktu sebelum ini
Nabi SAW sempat mengutus surat kepada Heraklius, Raja Romawi pada saat itu. Kebetulan Heraklius ini, atau Herakl dalam bahasa Arabnya, dalam riwayat Bukhari disebutkan nama Herakl, orang ini pernah datang kepadanya surat utusan dari Nabi SAW dan dia pastikan ternyata Nabi betul. Dia syahadat. Heraklius ini masuk Islam, syahadat. Cuma pada saat diajak pendeta-pendeta Nasrani untuk masuk Islam, mereka nolak. Mereka bilang kami tidak akan meninggalkan ajarannya Isa. Ya, maka dia pun menyembunyikan ya, keislamannya. Kemudian dia pura-pura gitu kan, kepada utusan Nabi. Dia menyembunyikan depan para pendeta, lalu dia bingung, akhirnya dia meninggalkan Islam. Tapi dia bilang sama utusan Nabi, sampaikan kepada Rasulullah, saya tetap beriman kepadanya, saya tetap akan setia sampai saya mati gitu kan. Dan sampaikan saja kalau saya tidak bisa mengiklankan karena begini dan begitu. Jadi dia mau mirip dengan kasusnya Najasyi. Najasyi juga begitu. Dia iklanin tapi karena mau diruntuhkan kerajaan maka beliau sembunyikan keislamannya gitu kan. Tapi Heraklius tidak, memang dia berdusta. Waktu utusan Nabi SAW tiba di Madinah, ternyata Nabi SAW disampaikan, Nabi mengatakan dia telah dusta. Dia telah meninggalkan agama Allah hanya karena cinta terhadap kerajaannya gitu kan. Ringkas cerita, rupanya untuk membenarkan statement Nabi SAW ini, bahwasanya memang di sini bukan, kita pasti yakin sebagai seorang muslim ya, makna membenarkan sini maksudnya dia Nabi SAW ingin membuktikan kepada para sahabat kalau Heraklius ini betul telah murtad, bukan tetap dalam keadaan Islam. Maka diutuslah pasukan pada saat itu untuk menyerang wilayah Romawi ini sekaligus juga menyerang suku ini ya. Ini tentu ada beberapa suku Arab yang tergabung dalam gabungan ini ya. Ada kurang lebih 4 atau 5 suku, yaitu Lakham, Juzam, Balkin, Bahram, Bali dan beberapa suku-suku kecil. Mereka bersatu dan jumlah mereka kurang lebih 100.000 orang. Nah ini pemimpin mereka, suku ini, itu yang tadinya mengutus utusan untuk membunuh utusan Nabi SAW gitu ya. Jumlah mereka 100.000 dan terbuktilah pernyataan Nabi SAW bahwasanya Heraklius itu betul murtad dari agama Islam karena dia pun mengutus 100.000 lagi yang lain ya untuk membantu suku-suku Arab yang masih kufur tadi. Jadi ada 200.000 orang dan Nabi SAW mengutus di perang Mu'tah ini kurang lebih 3.000 sahabat. Ini sulit dibayangkan 3.000 orang melawan 200.000. Antum bayangkan begini, 3.000 ini kalau dikali 10 berapa? 30.000 ya. Kalau dikali 100 baru 300.000 ya. Jumlah pasukan musuh itu 200.000. Berarti kurang lebih 80 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Bayangkan satu masjid ini misalnya kita jadi pasukan. Ada pasukan musuh 80 kali lipat dari jumlah kita. Berapa banyak itu? Dua kali lipat saja sebesar masjid ini. Masya Allah, kemudian ada dua kali lipat sudah sangat besar. Apalagi kalau 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ini 80 kali lipat. Itu luar biasa. Bagaimana kekuatan iman para sahabat pada saat itu. Dan Nabi SAW memastikan satu-satunya peperangan yang Nabi SAW duduk. Lalu Nabi ceritakan kepada sahabat live-nya. Sekarang lagi terjadi kecamuk peperangan. Dari si Fulan menyerang. Si Fulan itu perang Mu'tah. Pada saat itu. Nabi SAW pesan sebelum pergi. Yang memimpin adalah Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi SAW, dulunya namanya Zaid bin Muhammad. Saya sudah pernah ceritakan kisahnya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia mati, terbunuh, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kakak Ali bin Abi Talib, lebih tua 10 tahun dari Ali. Kemudian kalau meninggal, maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Siapa Abdullah bin Rawaha? Tadi, yang mensponsori Zaid bin Arqam. Gitu kan? Maka, sebagian orang Yahudi sempat mengatakan, Hai Abul Qasim, kalau seandainya yang kami yakini zaman dulu itu, kalau ada nabi-nabi yang mengucapkan nama seseorang, berarti dia akan meninggal. Dan memang para sahabat memahami masalah itu tentunya, terlepas dari kaum Yahudi, bahwasanya memang kalau Nabi SAW sudah mengatakan, kalau Zaid mati, digantikan oleh Ja'far, Ja'far mati, digantikan oleh ya, Abdullah. Ini bukan hanya sekedar informasi, kalau, ya, tapi bisa bermakna kepastian. Dan memang betul ketiganya mati syahid. Sampai sekarang di Jordan itu ada lokasi perang Mu'tah namanya. Kami pernah datang ke sana. Lokasi itu cukup besar dan masih dirawat oleh pemerintahan Jordania. Dan ada kuburan-kuburan sahabat, cuma sayangnya memang dibuat kubah-kubah dan segala macam ya, bangunan-bangunan yang sangat besar. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu pergilah mereka bertiga, tapi ada kejadian yang telah menjadi pelajaran besar bagi Zaid bin Arqam, yaitu
Beliau mengatakan, aku seorang anak yatim yang dibesarkan oleh di bawah asuhan Abdul Rawaha. Itu bisa dilihat di halaman 264 di paragraf kedua. Lalu ia membawaku serta bersamanya ke Mu'tah dengan membonceng di atas tunggangannya. Berarti pelajaran yang diambil oleh Zaid adalah diajaknya pergi berjihad bersama Abdullah bin Rawaha. Kemudian dia menceritakan bagaimana kehebatan Abdullah bin Rawaha yang merupakan orang yang sudah ya, menaungi dia. Ada di situ ya, cerita, saya bacakan saja. Kemudian mereka berjalan. Kemudian orang-orang pun berangkat lalu Rasulullah SAW pun keluar untuk menyemangati mereka. Hingga bila mana beliau selesai melepas kepergian mereka dan meninggalkan mereka, berkatalah Abdullah bin Rawaha. Ini kata Zaid bin Arqam. Tokoh kita menceritakan tentang orang yang menaungi dia. Di balik salam atas orang yang melepas kepergianku. Maksudnya saya akan balas salamnya orang-orang yang melepaskan kepergianku ini. Di pohon kurma, sekitar pohon-pohon kurma banyak sampai di pintu gerbang Madinah. Tanpa melemah maupun merasa terpisah. Artinya dia merasa sangat gembira karena diantar oleh teman-temannya, kerabatnya, kemudian dia pun pergi berjihad. Kemudian mereka berjalan hingga singgah di Mu'an, yang merupakan bagian dari bumi Syam. Lalu sampailah berita kepada mereka bahwa Heraklius berada di sebuah pintu di bumi Al-Balqa bersama 100.000 prajurit Romawi. Selain itu bangsa belestaran Arab seperti Lakham, Judham, Balkin, Bahram dan Bali telah pula bergabung bersama mereka dengan 100.000 personil, berarti 200.000 orang. Sementara jumlah sahabat cuma 3.000. Mereka ini dipimpin oleh seorang laki-laki memegang panji mereka yang dikenal sebagai Raja Bani Zana. Tak kalah hal itu sampai kepada kaum muslimin, maka mereka menetap di Mu'an selama 2 malam untuk melihat kondisi musuh. Lalu berkatalah mereka, sebaiknya kita mengirim surat kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kepadanya tentang jumlah musuh kita. Jadi ada sahabat yang sempat mengatakan, tinggal 2 hari situ mempelajari situasi. Ternyata dapat informasi pasukan musuh 200.000. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita kirim ini kepada Nabi SAW? Kita kirim informasi. Siapa tahu ada instruksi lain gitu kan. Boleh jadi beliau menyuplai kita dengan bala bantuan atau memerintahkan kepada kita dengan suatu perintah. Lalu kita menjalankannya. Namun kata Zaid bin Arqam, Abdullah bin Rawaha mengambil sebuah langkah yang berbeda. Dia sudah bisa baca nih. Sebenarnya ini khawatir nanti mereka tidak mau jihad nih. Padahal sudah jauh-jauh jalan. Karena dari Madinah ke Jordan ini jauh sekali. Perjalanan yang sangat jauh. Mungkin kalau pasukan bisa sebulan. Jauh mereka jalan. Ya, 3.000 pun termasuk besar pasukan. Walaupun dibandingkan musuh-musuh lebih besar gitu. Maka mereka pada saat tiba di sana. Sempat ada pikiran ini 200.000 kita mau hadapi. Surat dulu ke Nabi ke Madinah. Utus satu orang. Nabi suruh apa nih? Mungkin ditambah bala tentara. Atau mungkin kita disuruh kasih instruksi lain. Suruh pulang atau apa gitu. Maka Abdullah bin Rawaha kata Zaid bin Arqam melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Dia memompa semangat pasukan seraya berkata, wahai sekalian manusia, demi Allah, sesungguhnya apa yang tidak kalian suka itu justru merupakan tujuan kepergian kalian, yakni mencari mati syahid. Seakan Abdullah bilang, saya sudah baca nih di pikiran kalian, sebagian orang gitu kan, yang ada di sini. Saya sudah baca, kalian ini ragu dengan mati. Ketahuilah, yang kalian takut itu justru karena itu kalian keluar dari Madinah. Kenapa harus takut sekarang? Dan kita tidak memerangi orang itu karena jumlah. Gak usah pernah lihat jumlahnya. Jangankan 200.000, mau jutaan pun gak usah takut. Gitu kan. Kekuatan dan juga banyak pasukannya. Kita bukan perangi karena itu. Tetapi kita memerangi mereka karena agama. Yang dengannya Allah memuliakan kita. Selama kita karena agama Allah, ingin mendirikan kalimat Allah, Allah akan bantu. Karena itu, mari berangkat. Di hadapan kita hanya ada 2 pilihan. Menang atau mati syahid. Maka dengan kata-kata ini seluruh sahabat pun berdiri lalu semangat mereka pun berdiri dan akhirnya terjadilah kecamuk peperangan. Tentu pada saat itu teman-teman sudah masyhur kisahnya di mana Zaid bin Haritha memimpin peperangan lalu kemudian kaum muslimin itu berjalan perang Mu'tah berhari-hari. Dan Nabi SAW duduk di masjid mengumpulkan sahabat lalu menceritakan. Sekarang akan terjadi peperangan. Zaid bin Haritha menyerang, bertakbir, orang-orang pada ikut. Terjadi ini, terjadi itu sampai hari ke-6 atau hari ke-7. Akhirnya terbunuhlah Zaid bin Haritha. Nabi SAW menceritakan pada hari ini terbunuhlah Zaid bin Haritha. Tapi subhanallah dengan 6 hari itu tidak ada korban dari muslimin kecuali 1 atau 2. Padahal jumlah mereka 3.000. Dan telah menjadi korban musuh dari pasukan Romawi dan juga pasukan Arab yang masih kufur ini. Itu bertumpuk seperti tumpukan gunung. Karena banyaknya yang terbunuh. Jenazah mereka tumpukin dulu. Tidak sempat lagi mereka menguburnya gitu kan. Sudah banyak kelihatan. Dan tidak dikalahkan.
Akhirnya hari ke-6 atau hari ke-7 Nabi SAW mengatakan pada hari ini terbunuhlah Zaid ibn Haritha. Jatuh bendera dan sekarang Nabi SAW ceritakan kayak live. Sekarang Ja'far bin Abi Thalib datang mengambil bendera tersebut lalu kemudian maju menyerang musuh. Sekarang musuh mengerumuni dia karena mereka sudah tahu kalau bendera masih ada berarti masih kuat. Jatuhkan benderanya, musuh menyerang. Lalu dikerumunilah Ja'far. Ja'far tidak bisa bergerak. Lalu Ja'far turun dari kudanya. Dan Ja'far pun menebas kudanya. Sampai dalam riwayatnya dikatakan Ja'far orang yang pertama membunuh kudanya di medan jihad. Gitu kan? Maka dia pun turun lalu dia menyerang musuh sampai dia terbunuh. Lalu kemudian setelah itu kata Nabi SAW bendera sekarang dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha pada saat itu sempat bimbang sejenak. Bukan bimbang sebenarnya, dia ingin memotivasi dirinya. Dia enggak langsung segera mengambil langkah gitu ya. Maka kalimat motivasinya dia mengatakan, aku bersumpah, ini semua diceritakan oleh Zaid ya. Zaid ada di sebelahnya, Zaid ceritakan. Tatkala Ja'far terbunuh radhiyallahu anhu, panji Rasulullah SAW diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian ia maju dengan menunggang kuda. Lalu ia mulai mengajak jiwanya turun gelanggang. Namun jiwanya sedikit ragu. Maka ia pun berujar, aku bersumpah engkau harus turun wahai jiwa. Baik engkau suka maupun engkau tidak suka. Ini sebagai kalimat motivasi. Mirip kalau kita bangun sholat malam ngantuk. Kita bilang sama jiwa kita sendiri, kau harus bangun sholat malam. Jadi saya bahasakan diri saya, Khalid kau harus bangun sholat malam. Tidak ada pilihan, suka atau tidak suka. Sholat untuk menghadap kepada Allah. Sebagai kalimat motivasi. Antum lihat orang miskin, kita lagi setan goda supaya tidak nyumbang. Enggak, hai jiwa. Ajak bicara diri antum sendiri. Saya mau ya. Atau kau harus berjiwa, kau harus bersedekah, kau harus puasa, kau harus begini dan begitu. Itu contoh dari sahabat Nabi yang ini. Dia mengatakan, aku bersumpah engkau harus turun wahai jiwa. Baik engkau suka ataupun engkau tidak suka. Tak kala manusia mengambil dan mengikat rusa. Mengapa aku melihatmu membenci surga? Artinya kau seakan-akan cuma mau cari itu, mau berburu lagi. Kau mau balik ke Madinah untuk berburu rusa. Lalu kemudian kau ikat di rumahmu sebagai sebuah kebanggaan karena kau berhasil berburu. Atau kau, dan akhirnya kau benci surga. Sebelum ini engkau dalam ketentraman. Bukankah engkau hanya setes mani dalam bejana? Sebelum ini memang kau tentram hidupmu di Madinah, punya rumah, punya segala macam. Tetapi engkau harus tahu engkau adalah setes mani yang tidak ada nilainya awalnya. Wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh sekarang, tetap akan mati kapanpun itu dan dimanapun. Ini burung dara kematian kepadamu telah mendatangi. Ini sudah banyak korban-korban sahabat. Ada burung-burung, biasanya kalau ada jenazah ada burung-burung gagak apa segala macam datang. Apa yang engkau idam-idamkan telah engkau jumpai. Artinya kau bisa seperti mereka, mati kau akan masuk surga. Jika berlaku seperti keduanya engkau telah ditunjuki. Kalau kau sekarang maju, melawan, lalu kau kejar mati syahid, maka kau akan mendapatkan surga itu. Kemudian dia pun turun berperang, kata Zaid. Tak kala turun, putra sepupunya membawakan untuknya tulang berdaging yang sudah matang, lalu berkata, maksudnya putranya, sepupunya Abdullah bin Rawaha, mengatakan, makanlah ini, kuatkan tulang rusukmu dengannya, sebab engkau telah mengalami apa yang telah engkau alami dalam hari-harimu ini. Lalu ia mengambilnya dari tangannya, kemudian menggigitnya sekali, kemudian setelah itu dia mendengarkan gemuruh suara peperangan di dekatnya. Ini berteriak takbir, ini menyerang, musuh ada yang menusuk seorang muslim dan seterusnya. Maka pada saat itu, ia berkata pada dirinya sendiri. Dan ini dia berkata terdengar. Zaid mendengarkan, Zaid menukil kisah ini kepada kita. Dia mengatakan sementara engkau masih di dunia. Artinya kau sudah dengar gemuruh-gemuruh ini. Suara ini yang nanti akan membuat kau akan masuk surga kalau kau terbunuh. Kemudian ia membuang tulang tersebut dari tangannya lalu mengambil pedangnya. Setelah itu ia berperang hingga terbunuh. Disebutkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid. Jilid 4 halaman 159 sampai 160. Jadi pada saat itu tentu sudah pernah kita ceritakan kisahnya ya. Setelah terbunuh Zaid bin terbunuh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu jemain, maka Nabi SAW menggambarkan, mengatakan sekarang telah terbunuh tiga tokoh ini dan muslimin lagi mencari pemimpin. Datanglah seorang sahabat mengambil bendera tersebut lalu kemudian memegangnya dengan kuat lalu kemudian dia kibarkan. Tidak lama kemudian lewat Khalid bin Walid lalu sahabat ini melemparkan bendera tersebut kepadanya lalu mengatakan, hey Khalid ambillah ini. Kata Khalid, engkau lebih, kalau bahasa kita lebih senior, lebih dulu dalam Islam. Kata orang itu, saya tidak mengambilnya kecuali ke engkau. Maka Khalid pun mulai menyerang, menyusun pasukan, membentuk lalu kemudian menyerang musuh sampai akhirnya Allah SWT berikan kemenangan. Dan Nabi SAW mengatakan pada saat itu, sekaranglah terjadi peperangan yang sebenarnya.
Kisahnya cukup panjang dalam perang Mu'tah, bisa teman-teman kembali ke kajian sirah. Intinya pada saat itu Zaid pun pulang dari Mu'tah, sementara kekasihnya Abdullah bin Rawah yang mengasuhnya, mendidiknya telah terbunuh mati syahid pada saat itu. Dan ia pun mengambil pelajaran besar bahwasanya pentingnya seorang muslim berjuang sampai akhir hayatnya, ya, kemudian harusnya seseorang itu menimbah ilmu supaya imannya bisa bertambah, apalagi dia menyadari ternyata dia masih muda dan Nabi SAW masih hidup. Maka dia pun menghabiskan waktunya bersama Nabi SAW sampai Nabi SAW meninggal. Dia masih hidup di zaman Khulafa Rashidin, sampai masih hidup di zaman Muawiyah, sampai zaman Yazid, tahun 68 Hijriah meninggallah radhiyallahu anhu, gitu kan. Jadi ini kisah yang disebutkan di dalam buku kita. Sekarang kita masuk, teman-teman sekalian, seperti biasa ke manaqib, keutamaan beliau dan juga ad-durus wal ibar. Tentu yang paling penting adalah, kalau keutamanya sudah kita sebutkan sebagian tadi, yang paling penting yang kita ambil adalah masalah pelajarannya. Karena itu tujuan kita mempelajari tokoh-tokoh mulia seperti ini. Yang pertama, manaqibnya atau keutamaan beliau adalah, dia adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam dari anak-anak. Itu dari penduduk Madinah, ya, dari orang Ansar. Nah, ini keutamaan tersendiri tentunya, ya. Kemudian yang kedua, dia jujur dan benar dengan keislamannya, dan dia ingin membuktikan kebenaran itu dengan cara mengiklankan diri untuk ikut di perang Badr dan Uhud walaupun ditolak oleh Nabi SAW. Dan setelah itu semua peperangan Nabi SAW kurang lebih ada 17 diikuti oleh beliau, termasuk sempat ikut di perang Mu'tah tadi, peperangan Nabi SAW utus itu, ya. Tentu kalau peperangan yang dihadiri Nabi disilakan dengan gazwah, ya. Kalau yang beliau tidak hadiri disilakan dengan ma'rakah atau sariyah, ya. Baik, kemudian yang ketiga, beliau terkenal adalah seorang anak muda yang sabar dan mengharapkan pahala karena tadi sakit. Kemudian beliau menyatakan pada saat Nabi SAW berkata kepada beliau, apa yang kau lakukan dengan keadaanmu seperti ini? Bilang, saya akan bersabar dan mengharapkan pahala. Padahal sebenarnya anak-anak muda itu biasanya lebih banyak keluh kesahnya, ya. Tapi ini menandakan kesabarannya. Yang keempat, dia orang yang sangat jujur dan komitmen atau istiqomah dengan kebenaran sampai akhirnya Allah SWT turunkan Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 1 yang membenarkan tentang kejujuran beliau radhiyallahu anhum. Yang kelima adalah dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW kecuali Badr dan Uhud. Dan itu pun karena beliau, ya, masih kecil. Ditolak oleh Nabi SAW karena masih kecil, tapi beliau mendapatkan tugas untuk menjaga kota Madinah, ikut berjaga-jaga. Dan termasuk juga keutamaan tersendiri adalah beliau hidup sebagai anak yatim. Itu ini punya keutamaan tersendiri, ya. Karena Nabi SAW sendiri juga yatim. Berarti ada sesuatu dengan yatim ini. Nanti akan kita sebutkan juga tentang bagaimana pahalanya dan keutamaan orang yang mensponsori yatim itu sendiri. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah manaqibnya. Kita masuk lebih dalam, teman-teman sekalian, tentang masalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kemuliaan Islam. Dan bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar. Maka setiap orang di antara kita sama sekali enggak boleh ragu tentang kebenaran agama mulia ini. Kita harus hidup untuk agama ini, kita juga meninggal dalam atau di atas agama ini. Semuanya kita harus yakini dan kebenaran. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang ragu. Benar enggak sih Islam? Mungkin agama lain ada yang benar. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 19 memastikan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad diina 'indallahi al-Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma jaa'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam dan tidak berselisih para ahli kitab Yahudi dan Nasrani kecuali setelah datang kepada mereka ilmu wahyu, telah datang informasi dalam Al-Qur'an, tapi baghyan bainahum, hanya karena rasa cemburu dan tidak ingin mengikuti. Dan siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguhnya hisabnya Allah sangat cepat. Dari ayat ini kita ambil pelajaran, teman-teman sekalian, dan ulama sepakat masalah itu, bahwasanya tidak ada agama lain yang pernah Allah turunkan dari langit kecuali Islam. Tidak ada agama baru. Yang Nabi SAW ajarkan,
ya, yang Nabi SAW bawa agama ini bukan agama baru, tapi agama Islam yang sudah turun-temurun. Ya. Jadi tidak pernah ada agama lain. Itulah sebabnya Allah mengatakan, inna dina indallahi al-Islam. Agama si Allah hanya Islam. Jadi Musa AS dengan pengikutnya, Isa AS dengan pengikutnya, yang beriman pada semua yang diturunkan kepada Nabi-Nabi tersebut, ya, maka dikatakan Muslim. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang Muslim. Ya. Di sini maknanya adalah orang-orang juga yang beriman. Jadi Nabi Musa AS dengan para sahabatnya, para pengikutnya yang beriman pada saat itu, ya, sebelum datangnya Isa AS yang membawa Injil, menghapus ajaran Taurat, maka dikatakan Muslim. Kalau sudah datang Isa, dia wajib beriman. Yang beriman pada risalah Nabi Isa AS dan beriman kepada semua Nabi-Nabi sebelum Isa, dan beriman tentang datangnya Nabi Muhammad SAW nanti, maka dia katakan mereka Muslim. Begitu terus juga yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Juga Allah Subhanahu Wa Taala memastikan siapapun yang memilih selain agama Islam sebagai agamanya, maka akan ditolak. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah yang sama, surah nomor 3 ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tapi lebih tepatnya sih kita baca dari ayat 83, ya. 83, 84, 85 dari surah Al-Imran. Saya bacakan dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarhan wa ilayhi yurja'un. Apakah selain agama yang sudah Allah turunkan mereka pingin? Maksudnya selain agama Islam ini mereka anut, sementara Allah itu semua yang di langit dan di bumi tunduk kepadanya, baik dalam keadaan suka atau tidak suka. Ya. Allah ciptakan siang dan malam. Orang tidak beriman pun sama Allah tetap harus tunduk dengan hukum Allah SWT. Pasti. Turun hujan, mereka harus terima. Datang salju, mereka harus terima. Mereka haus, mereka lapar, mereka capek. Mereka harus ikuti sistem. Kenapa mereka pungkiri kepada Allah SWT? Dan Allah utus nabinya untuk membawa agama, agama mulia ini. Dan kepadanya lah akan dikembalikan. Itu ayat 83 dari Al-Imran. Ayat 84-nya. Kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. والأصبات وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakan hai Muhammad kepada mereka semuanya, terutama ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah. Kalian kenal Allah Tuhan kalian, kami juga beriman pada Allah, dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran, dan kami beriman kepada apa yang dibawa oleh Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan seluruh anak keturunannya. Artinya, nabi-nabi kalian yang kalian katakan Nabi Bani Israel, kami imani semuanya. Gak ada satupun orang muslim yang mengatakan Isa bukan nabi atau Musa bukan nabi, itu bisa kafir dia. Karena rukun iman kita, salah satunya rukun yang keempat adalah beriman kepada para nabi-nabi dan rasul. Lalu dikatakan, dan juga apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa dan nabi-nabi dari Tuhannya, dan kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, dan kami menyerahkan diri kepada Allah. Setelah dua ayat ini, Allah bilang di ayat 85-nya, siapa yang memilih selain agama Islam sebagai agamanya, keyakinan tadi di atas itu, kita imani semua nabi-nabi dan rasul sebelumnya, kita imani semua kitab-kitab, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Agama Islam ini teman-teman, agama yang sudah Allah sempurnakan. Surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3. Di tengah-tengah ayat Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Artinya tidak butuh agama lain, tidak butuh ajaran lain. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku, kata Allah, di agama itu, Islam itu. Wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Artinya sebagai hal yang akan aku terima nantinya, yang akan aku terima. Siapapun teman-teman dalam keadaan Islam ini, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Kalau kita pelajari betul Al-Quran dan Sunnah, kita akan merasakan diri kita berada di panduan sang pencipta Allah. Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri min rabbi fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam, baik dia
tadinya non-muslim masuk Islam atau dia lahir dalam keadaan Islam, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Dan kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras dari berzikir kepada Allah. Maksudnya mengingat ini adalah kebenaran dari Allah. Mereka di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang kalau Allah melapangkan dari seorang ini menganut Islam kalau non-muslim, atau dia lahir dalam keadaan Islam sehingga dia mulia dengan keislaman itu, dia adalah orang yang sudah Allah berikan petunjuk. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk menganut dan mempelajari Islam ini. Kemudian juga Allah memerintahkan kita teman-teman sebagai seorang muslim agar jangan setengah-setengah untuk masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan pila-pila. Terima semua ajarannya, masuk akal atau tidak masuk akal, berat ataupun ringan, supaya kita bisa merasakan kenikmatan agama ini. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Jadi kalian tidak akan merasakan kenikmatan Islam sampai kalian betul-betul menerima semuanya. Yang berat, yang ringan, yang wajib, yang sunnah. Tinggalkan yang haram, yang makruh. Baru kalian bisa merasakan itu. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan yang membuat kalian ragu dengan agama Islam ini. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata buat kalian. Dan dalil tentang masalah memang Islam adalah hanya itu agama diturunkan oleh Allah SWT. Selain dalil-dalil tadi, ada firman Allah SWT tentang Nabi Ibrahim AS. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 67. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Al-Imran, surah nomor 3 ayat 67. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi orang-orang Yahudi mengakui bahwasanya Ibrahim kakek moyang mereka. Nasrani mengatakan juga Ibrahim kakek moyang mereka. Karena bagi orang Yahudi, Musa di atasnya, ada ayahnya, dan seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Juga orang Nasrani mengatakan Isa di atasnya, fulan-fulan sampai Musa sampai Nabi Ibrahim AS. Maka mereka mengaku, yang satu Yahudi mengatakan ya, bahwa Ibrahim adalah Yahudi, Nasrani mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Maka Allah mengatakan, Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani. Tapi dia seorang Muslim yang lurus. Dan dia tidak pernah berbuat kemusyrikan. Dia menandakan kalimat muslim bukan dari kita saja. Memang judul agama kita Islam yang berbeda di syariatnya. Perbedaan di syariat, hukum-hukum yang Allah terapkan. Jadi bisa saja dalam Al-Quran ada hukum-hukum, dalam Injil misalnya kita mulai dari Injil, ada hukum-hukum yang dihapus yang ternyata dalam Taurat. Ada juga yang tetap dilanjutkan. Begitu juga dengan Al-Quran. Ada yang dilanjutkan, ada juga yang dihapus. Seperti itulah. Nah kita bisa lihat pelajaran dari tokoh kita ini bagaimana beliau radhiyallahu anhu begitu masuk Islam, beliau sangat yakin dengan kebenaran Islam ini, kemudian beliau mempertahankannya sampai meninggal dunia, dan itu diperlukan. Yang kedua, pentingnya mempelajari sejarah Nabi SAW, terutama secara khusus, supaya kita tahu mana yang dianggap musuh di dalam agama Islam, dan mana mana yang dianggap sebagai saudara, gitu kan. Mana yang dianggap orang-orang yang bisa kita berbuat baik, mana orang yang harus kita tegasi. Seperti itulah. Dan itu kita bisa tahu dari keadaan orang-orang munafik. Nah ini akan kita titik beratkan di poin ini teman-teman sekalian. Dengan mempelajari sirah Nabi, kita akan mengetahui banyak hal. Di antaranya, yang paling mendasar harus kita ketahui. Dan di zaman sekarang, kita harus bisa memahami masalah ini. Karena tidak akan pernah berubah apa yang telah ada di zaman Nabi alaihissalam. Ya, dalam arti kata di sini, apa yang sudah Allah kekalkan dalam Al-Quran bukan cuma cerita kosong. Tapi ternyata ada. Di zaman Nabi SAW ada empat golongan manusia. Ada orang-orang kafir. Jelas Allah sebutkan tentang orang-orang kafir Mekah, musyrik masuk dalamnya. Beberapa suku Arab yang berperang dengan Nabi SAW. Orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Gitu kan. Hari Krus tadi orang-orang Nasrani di kerajaannya. Dengan keadaan mereka. Ya, dan kita bukan mengatakan istilah kafir ini berarti kita karang-karang baru. Dari dulu Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafir. Tidak mungkin kita hapus istilah kafir itu. Dan itu bukan menghina. Kalau dia beriman ya beriman, atau dia kafir, kan pilihannya begitu. Jadi orang-orang kafir pun yang berakal, dia akan faham ternyata kafir ini bukan hinaan buat mereka.
justru istilah predikat buat mereka, sebagaimana juga kita mengatakan jadi kita beriman. Mereka pun mengatakan kalimat yang sama. Orang Yahudi itu mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan orang-orang Muslim. Orang Nasrani mengkafirkan juga orang-orang Muslim. Dan itu bukan, itu keyakinan orang, gitu kan? Maka kita tidak boleh di sini menyalahkan kaum Muslimin gara-gara Muslim mengatakan oh ini orang-orang kafir, sehingga supaya baik diganti namanya non-Muslim, sama saja. Kafir ya kafir itu, kan sudah begitu istilahnya. Golongan yang kedua di zaman Nabi SAW selain orang kafir adalah orang munafik. Dan ini yang tadi kita ceritakan di sini, akan kita panjang lebar sebutkan ciri-ciri mereka insya Allah ke depannya ini. Bagaimana mereka menggunakan nama Islam, pemimpinnya namanya Abdullah, gitu kan. Teman-temannya semua rata-rata namanya nama-nama Islam semua. Mereka tahu Allah, mereka tahu itu ya Ka'bah rumah Allah. Di zaman jahiliyah mereka ada yang pergi haji. Setelah Nabi SAW diutus, mereka memerangi Islam. Walaupun mereka mengucapkan syahadat di hadapan Nabi dan di hadapan para sahabat, tapi ternyata mereka pura-pura saja. Dan ini ada ciri mereka. Kemudian yang ketiga, insya Allah akan kita jelaskan nanti. Yang ketiga adalah adanya para pelaku maksiat. Ya. Orang-orang beriman, tapi asi atau usatul mu'minin. Ya. Tidak asing kita baca dalam riwayat-riwayat, ada sahabat yang pernah berzina lalu dirajam. Ada di zaman Nabi SAW orang mencuri, dipotong tangannya, gitu kan. Ada orang yang mabuk, dicambuk. Berarti di tengah-tengah kaum muslimin ada juga nanti orang-orang Islam yang masih melakukan kemaksiatan. Walaupun kita semua sudah berusaha, pengajian sudah ramai, ada saja orang melanggar. Gitu kan? Karena di zaman Nabi SAW ada itu. Yang keempat adalah orang-orang beriman. Yang benar imannya dan kokoh. Nah, orang-orang beriman ini di zaman Nabi SAW yang mendominasi. Ya. Membatasi gerak-gerik kesalahan daripada kelompok-kelompok ini gitu. Tanpa tentu memaksakan. Karena konsep kita la ikrah fid din, gak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau salah kita ingatkan dan kita luruskan, seperti itulah. Maka teman-teman sekalian, kita coba bahas lebih dalam tentang khusus orang-orang munafik dulu nih. Ya. Orang-orang munafik ini teman-teman sekalian di zaman Nabi SAW itu mereka sangat jelas. Dan Al-Quran membongkar kedok mereka. Siapa mereka ini? Di antara sifat-sifat yang paling mendasar dari orang munafik, yang pertama adalah mereka selalu mendukung orang-orang kafir dan menyerang orang-orang beriman. Kalau ada pendapat, dua pendapat, pendapat orang beriman sama orang kafir, berhubungan dengan masalah kasus agama ya, misalnya Islam mengatakan zina nggak boleh, atau LGBT nggak boleh, ini homoseksual, lesbian, apa, transgender, semua ini nggak boleh. Gitu kan. Lalu dia muncul, dia bicara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang kafir bilang juga nggak apa-apa. Jadi dia dukung orang kafir. Bukan dukung orang Islam. Ini aneh ini. Terus bagaimana caranya kita mengubah isi Al-Quran, mengubah isi sunnah Nabi SAW? Nggak mungkin terjadi. Islam tetap akan sama. Allah sebutkan ciri mereka ini dalam surah Al-Ma'idah. Maaf. Di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah nomor 4, 138-139. Allah mengatakan di situ a'udzu billahi minasyaitonir rajim basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kenapa mereka disiksa? Apa masalahnya ya Allah? Allah katakan di 139-nya, alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Yaitu mereka mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuasaan atau kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sungguhnya kekuatan itu adalah milik Allah. Tentu di sini teman-teman jangan difahami secara literal ya, bahwasanya oh berarti orang kafir semua harus dimusuhi. Enggak. Ini kita perlu garis bawahi ya. Ciri orang munafik ini apa? Kalau orang beriman sedang menyampaikan sebuah hukum berhubungan dengan hukum agama mereka, misalnya kita orang Islam mengatakan tadi LGBT nggak boleh, lesbian haram, ya homoseksual haram, zina haram, karena memang nggak boleh dalam Islam, itu kan? Sampai kata Nabi SAW, lesbian dan homoseksual itu adalah zina di antara mereka, zina itu dianggap zina, bahkan lebih tinggi daripada zina. Dan dalil cukup banyak, maksudnya tidak mungkin berubah hukum Allah SWT. Tapi kalau ada orang non-Muslim yang mengatakan, enggak, itu pembebasan, ya. Orang memilih lah segala macam. Jadi maksudnya agama Islam tinggalin aja. Ini kan zaman modern. Sekarang kita harus tinggal modern. Biarkan aja orang mau nikah sama-sama laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Terserah. Gak ada masalah. Kebebasan gitu kan.
Begitu mereka membahasakannya. Maka orang-orang munafik ini muncul membela pendapat itu. Padahal Al-Quran turun bukan beda. Kita bukan memaksakan orang non-muslim atau orang kafir untuk ikuti agama kita. Konsep kita jelas. La ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, kami punya agama. Tetapi jangan lupa, ya, dikatakan Allah SWT dalam surah Al-Kafirun, Qul ya al-kafirun, la abudu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Kalian punya keyakinan apa, silakan. Wala antum abuduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikuti peraturan kami. Tapi Allah tutup, lakum dinukum waliyadin. Tapi harus saling menghormati kalau begitu. Kalian mau anggap LGBT boleh, ya silahkan. Jangan paksakan ke tengah umat Islam. Enggak boleh. Karena lakum dinukum waliyadin. Kita tidak usah ganggu agama mereka, mereka jangan ganggu agama kita. Begitu loh. Dan ini hak, ini yang sebenarnya hak asasi. Setiap orang menjalankan agamanya, kan gitu. Nah itu tidak boleh dipaksakan, itu yang dimaksudkan di sini. Kalau mereka mau dengan alamnya, silahkan. Di zaman Nabi Lut alaihissalam pada saat kaumnya buat homoseksual, dinasihati enggak mau, ya sudah. Nabi Lut sama orang beriman Allah selamatkan, ya mereka Allah binasakan. Ya silahkan saja. Lakum dinukum waliyadin, sudah. Enggak mau dengar, ya sudah gitu kan. Tapi memaksakan sesuatu yang haram dalam agama Islam agar umat Islam menghalalkannya, enggak boleh. Salah satu yang membatalkan keislaman seseorang adalah mereka menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Khamr haram sampai hari kiamat. Mau diubah namanya pun tetap haram. Jangan, kalau anda mau minum ya silakan pribadi. Atau anda mau sebarkan di negara anda orang muslim, silakan. Tapi paksakan itu masuk ke dalam peraturan umat Islam. Di masjid mereka, di segala macam, harus dibolehkan. Ini aneh ini. Enggak mungkin kan gitu. Seperti itulah. Nah ini ciri mereka di sini. Kemudian yang kedua adalah mereka selalu menyuruh kepada kemungkaran. Dan juga melarang dari perbuatan ma'ruf. Serta mereka pelit di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri dasarnya. Allah gabungkan semua itu ya dalam Al-Quran. Al-Surah At-Taubah, surah nomor 9, ayat 67-68. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Allah sebutkan secara khusus. Al-munafikuna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki, munafik artinya pura-pura Islam, ya cuma membawa nama-nama Islam saja, dan orang-orang munafik perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh membuat yang mungkar. Kalau yang buka aurat, apalah, pokoknya yang semua bertolakkan Islam, mungkar, mereka dukung. Ayo iklanin, ayo apa, pokoknya ayo expose, kalau perlu biayai. Supaya kemungkaran ini, yang dipandang mungkar dalam agama Islam, bisa berkembang. Dan mereka melarang berbuat ma'ruf. Perbuatan yang agama perintahkan, sholat, apa segala macam, ini ditahan. Dan mereka menggenggam tangan mereka, maksudnya pelit, tidak mau mengeluarkan. Mereka telah lupa kepada Allah, melupa kalau Allah ada dan Allah melihat dan mengawasi. Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Apa ancamannya? Ya Allah, kalau seandainya ada orang munafik dan orang laki-laki dan perempuan, ayat 68-nya Allah bilang. Lanjutannya, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun mukim. Allah mengancam orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang kafir dengan neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Seperti itulah gambaran tentang orang-orang munafik ini. Yang kedua itu ya. Jadi ciri yang kedua adalah mereka suka menyuruh yang mungkar. Apa yang Islam dalam Islam dilarang, mereka ekspos supaya itu bisa jadi halal. Apa yang ma'ruf, mereka marah tahan-tahan. Dan mereka sangat pelit dalam membantu program-program agama ini. Kemudian yang ketiga, ciri mereka adalah suka dusta. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Jadi mereka suka berwajah dua, membolak-balikan fakta. Kalau sama orang Islam, iya kami bersama kalian, takbir juga, Allahu Akbar, apalah segala macam. Cirinya seperti orang Islam. Allah mengatakan, tapi kalau mereka ketemu sama orang-orang kafir, mereka mengatakan, tidak, kami bersama kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu sama orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami juga orang beriman. Kami juga muslim. Namaku juga ini, namaku juga itu, gitu kan. Ada juga masjid saya bangun dan segala macam hal. Tapi kalau mereka sudah menyendiri, kembali ke syaitan-syaitan mereka. Kata Allah sini, wa idza khalau ila syayatinim. Kelompok-kelompok mereka, mereka mengatakan, qalu inna ma'akum. Kami sebenarnya sama kalian, gitu kan. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya olok-olok saja itu orang Islam, gitu kan. Mau nipu. Ini Allah berfirman loh ya. Bukan saya karang-karangin. Jadi kalau mau marah, marah sama Al-Quran. Jangan sama saya. Tentu tunggu azabnya Allah. Gitu kan. Kalau mau macam-macam. Kemudian yang kelima, maaf yang keempat. Ciri mereka adalah istihza. Ngolok-ngolok agama. Ngolok-ngolok agama. Paling suka mereka ngolok-ngolok agama ini. Jadi selalu menonjol. Apa saja keputusan agama pasti diolok-olok. Termasuk isu-isu yang disebarkan kalau cadar itu adalah kebiasaan orang Arab, bukan agama. Kok aneh ini? Dari zaman dulu cadar sudah diperintahkan. Gitu kan? Kenapa harus dibahas sekarang? Apa gunanya dibahas sekarang ini? Mau apa maksudnya gitu? Sudah agama sudah diperintahkan itu ya sudah. Anda tidak mau ya enggak usah. Gitu. Jangan ikut-ikutan. Kan gitu. Karena Allah mengatakan itu. Dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 64-66. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Yahdharul munafiqun. Jadi ini ayat mundur tadi dua ayat sebelumnya ya. Dari ayat yang sebelum kita baca tadi. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi kulubihim. Qul istahzi'u inna Allah mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sebuah surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Karena zaman Nabi SAW ayat Al-Quran turun terus. Dan Al-Quran membongkar semuanya. Apa saja Allah turunkan, itu tidak benar, itu begini, itu begini. Nanti kita baca surah Al-Munafikun sebentar insyaAllah. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Ayat 65-nya, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِ وَرَسُولِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan main-main saja. Oh itu cuma bercanda. Kalau sudah kepepet, bercanda nih alasannya. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian bercanda, berolok-olok? Lalu ayat 66-nya Allah mengatakan, لا تأتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Tidak usah kau minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengadab golongan lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan mereka. Tentu teman-teman sekalian, jangan perkara-perkara saya ini lalu dipelintir, lalu dianggap, oh Ustaz menuduh si fulan, munafik si fulan, saya tidak pernah sebut nama ya. Kita membahas secara umum, secara global. Kalau ada orang yang kena padanya ciri ini, dia bermuhasabah. Karena ini ciri secara umum datang dalam agama. Kalau itu ada kena pada dia, dia bermuhasabah. Dan tidak bisa kita vonis langsung munafik. Karena bisa saja dia bukan munafik. Mungkin dia muslim, tapi dia belum faham. Gitu kan? Seperti itulah. Tapi ini kita bahas adalah umumnya orang munafik benar-benar luar biasa dia. Artinya dia betul-betul pura-pura Islam. Memang sengaja mencari-cari kesalahan Islam, itulah. Beda kondisinya dengan muslim yang belum faham, tapi akhirnya terjerumus dalam kesalahan tentunya. Selanjutnya, kebiasaan mereka adalah yang kelima, hasad, iri dan dengki. Allah sebutkan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasiballadzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adganahum. Apakah orang-orang yang menyembunyikan sakit atau penyakit kemunafikannya itu, bahwasanya Allah tidak akan membongkar kedengkian mereka? Jadi subhanallah, kalau ada di antara mereka yang ribut bicara jelek-jelekin Islam, sebenarnya kita umat Islam bersyukur teman-teman sekalian, karena kita jadi lihat ya mereka. Bayangkan kalau orang munafik ini enggak kelihatan. Kita jadi tidak tahu siapa mereka. Tapi dengan mereka bicara, mereka ngomong, akhirnya mereka buka dirinya sendiri. Di zaman Nabi SAW begitu. Banyak di antara sahabat yang tidak tahu kalau ini munafik. Jalan sama dia. Umar bin Khattab lalu pada saat perang pulang dari perang Tabuk. Itu luar biasa. Surah At-Taubah yang kita sedang baca ini paling banyak tadi. Di antaranya ayat-ayatnya paling banyak membongkar kedok orang-orang munafik. Waktu Nabi SAW pulang, ya itu
Perang Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW. Tahun 10 Hijriah. Awal tahun 11 Nabi SAW meninggal dunia, gitu kan. Maka Nabi SAW, sebelumnya di tahun 8 atau tahun 9, awal tahun 9. Karena setelah itu Nabi SAW ada hajinya Abu Bakar, lalu hajinya Nabi SAW setelahnya. Jadi 2 tahun sebelum Nabi SAW meninggal. Maka Nabi SAW pulang, lalu kemudian Nabi mengumpulkan orang-orang, lalu Nabi mulai membongkar kedok satu persatu orang munafik. Yang saya sebut namanya munafik, kata Nabi. Fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri. Nabi sebutin nama-namanya. Ada satu orang rupanya, dia keluar dari masjid, dia duduk, dia sedih. Karena Nabi tunjuk dia munafik. Umar bin Khattab lewat, Umar tanya, kenapa kau sedih? Dia bilang, Rasulullah SAW, masukkan saya satu dari orang munafik. Kata Umar, semoga Allah binasakan kau. Karena enggak mungkin salah sudah kalau Nabi SAW yang bilang. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah khianat dan suka mengingkari janji. Kita sudah tahu hadis Nabi SAW, ayatul munafiki thalath. Tiga tanda-tanda orang munafik yang sudah jelas. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji maka dia pungkiri. Wa idza tumina, wa idza tumina khan, kalau dia berikan amanah maka dia berkhianat. Yang ketujuh, mereka sangat malas beribadah. Dan kalaupun ibadah, riya. Artinya kalau tidak ada orang, dia tidak lakukan. Kalau dia mau sholat, dia tunggu dulu. Ada orang lihat, baru dia sholat. Ada orang lihat, baru dia sedekah. Gitu kan? Itu Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 142. Saya pastikan lagi juga. Karena tulisan saya tulis di kertas kecil ini. Kadang-kadang saya pun tidak bisa baca. Karena buru-buru kadang-kadang ya. Ini saya sering tulis kesimpulan materi di kertas seperti ini. Dari saya waktu masih mahasiswa dulu. Iya betul. Ya. 142. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah gunakan nama julukan mereka ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini dua ayat 142 143. Allah bilang sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, mau nipu Allah. Padahal sebenarnya Allah membalas tipuan mereka. Mereka tidak sadar sebenarnya, pura-pura di depan orang alim, padahal bohong semua, dusta. Tapi Allah akan bongkar dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya. Kalaupun sholat, mereka riya di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Tidak ada zikrullah. Ayat 143-nya Allah berfirman mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Mereka selalu dalam keadaan ragu-ragu antara orang-orang beriman, antara iman atau kafir, ikut ini atau ikut ini nih, tidak masuk dalam golongan ini, bukan orang beriman, tidak masuk juga golongan itu, orang-orang kafir, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk untuk maka kamu sekali-kali hai Muhammad tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya kecuali yang Allah inginkan. Itu yang ketujuh tentunya ya. Yang kedelapan, selalu bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, hujan, ribut, seakan-akan Tuhan ini begini, dan berani sekali lisan mereka itu protes Allah itu. Ya. Tuhan tidak adil lah, Tuhan beginilah, Tuhan begitulah, wa na'udzubillah. Kalimat-kalimat yang bisa bawa kepada sifat kemunafikan jelas. Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Fath, surah nomor 49 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu. Alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ya, surah nomor 49 tentunya. Saya berharap teman-teman juga membuka ini ya, sehingga maaf, ini surah Al-Fath, surah nomor 48 bukan 49, ayat 6. Dan supaya Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan, yaitu mereka yang berprasangka buruk terhadap Allah. Maksudnya memprotes keputusan Allah. Hujan berkeluh kesah, panas berkeluh kesah, sakit keluh kesah, nikmat juga banyak berkeluh kesah. Protes semuanya. Dan dia tidak nanggung-nanggung. Protesnya itu Allah seperti protes temannya sendiri. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan.
yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah sejahat-jahat tempat kembali. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir, dua poin yang terakhir ya. Yang kesembilan adalah al-bukhul. Nanti sampai 10 kita baca surah al-munafikun nanti yang ke-10 insyaAllah. Mereka pelit. Ya, dan ini sudah kita sebutkan tadi sebenarnya masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa 6-7 tadi ya. Dan yang terakhir, yang ke-10 teman-teman sekalian adalah apa yang dipaparkan di dalam surah Al-Munafikun. Saya akan baca insyaAllah, silakan kita buka sama-sama insyaAllah, mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran darinya. Kurang lebih ada 11 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu hai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya kau benar-benar Rasulullah. Ini ayat turun kepada Abdullah Tadi bin Abi Sadul yang memungkiri perkataan dia di hadapan Nabi SAW yang sudah dinukil oleh Zaid bin Arqam. Dan Allah mengetahui bahwasanya sungguhnya kau benar-benar Rasulnya. Jadi jangan kau terpengaruh hai Muhammad hanya karena mereka mengatakan kami bersaksi kau adalah utusan Allah. Karena Allah mengetahui bahwa sungguhnya kau benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Ayat 2-nya. Ittakhadu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Ini poin ke-10. Ciri mereka, mereka suka bersumpah dan sumpah atas nama Allah, demi Allah, demi Allah, sebagai perisai, tameng mereka. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu. Ayat 3-nya, dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Demikian itu karena mereka, sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka jadi kafir. Lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Ayat 4-nya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kull sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kau melihat mereka hai Muhammad, tubuh-tubuh mereka menjadikan kau kagum, bersih, rapi, mungkin kekar badannya, mungkin wajahnya cantik dan gagah. Dan jika mereka berkata, karena indahnya mereka menyusun tutur kata itu, kau akan mendengar perkataannya hai Muhammad. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Padahal sebenarnya mereka itu seperti kayu saja. Ya. Jadi mereka ngomong tidak ngomong tetap akan terbongkar kedoknya. Ya. Dan sesungguhnya, kata Allah SWT, mereka mengira setiap teriakan tertuju kepada mereka. Jadi misalnya setiap kali ada turun ayat, mereka kirim mereka yang dituduh. Ya, mereka yang dituduh. Atau misalnya mirip dengan orang mencuri. Kalau misalnya dia curi 1 juta. Setiap kali dengar kata 1 juta, dia merasa ketakutan sendiri. Nah, ciri orang munafik di tengah-tengah umat Islam selalu ketakutan begitu. Seakan-akan akan terbongkar kedoknya gitu. Maka Allah mengatakan mereka itu adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Kenapa mereka jadi munafik? Kenapa mereka jadi beriman saja? Atau kafir sekalian? Jadi orang beriman tentu jauh lebih baik. Ayat 5-nya, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aytum yasudduna hum mustakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untukmu atau bagimu, mereka membuang muka mereka dan mereka lihat atau kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Jadi mirip kalau di zaman sekarang dikatakan tobatlah, kembalilah, belajarlah dari para ulama, ya, buang muka gitu. Ya, mereka tidak mau. Kemudian ayat 6-nya dipastikan kalau orang-orang seperti ini sudah tidak mau lagi sama sekali, diajak tobat enggak mau, dinasihati enggak mau dengar. Maka Allah mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, dan ini berlaku jadi hukum. Ayat 6-nya, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja bagi mereka, kau memintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun bagi mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat 7-nya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan, berinfak kepada orang-orang Muhajir yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah.
supaya mereka tinggalkan agama ini. Padahal mereka lupa kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tapi orang-orang munafik tidak memahami masalah itu. Seakan-akan mereka fikir kalau sudah bubarin tidak ada infak-infak untuk umat Islam, untuk masjid dan segala macam, berarti mereka sudah memberhentikan agama ini. Enggak. Allah pemilik pemberian langit dan bumi, perbendaharaan langit dan bumi, dan Allah mampu memberikan rezeki dari tempat lain. Di ayat 8, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal wa lil 'izzati wa li rasuli wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, ini perkataan Abdullah tadi bin Abi Salul, bin Ubay bin Salul, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang-orang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Lalu Allah ingatkan, ayat 9 sampai ayat 11, tentang hati-hati. Jangan sampai terlalaikan, seperti orang-orang munafik akhirnya sampai mati baru nyesal. Ayat 9-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat 10-nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa aqum minas salihin. Dan belanjakanlah segera bersedekah. Jangan seperti orang munafik justru tadi melarang orang bersedekah. Sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Ayat 11-nya Allah katakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Artinya memang dijelaskan dalam ayat ini atau ayat-ayat yang mulia ini bagaimana orang-orang munafik punya perlakuan orang munafik dan punya kebiasaan di zaman Nabi SAW, dan itu akan berlaku terus sampai menjelang hari kiamat. Kemudian teman-teman, kita masuk masih masalah munafik setelah kita sebutkan ciri-ciri khasnya mereka atau yang terkenal dari sifat-sifat mereka. Kita juga menyebutkan insyaAllah bagaimana cara menghadapi mereka. Bagaimana cara menghadapi mereka dengan izin Allah SWT tentunya. Yang pertama adalah nasihat. Nasihat. Ya. Kita nasihati mereka dengan baik-baik, dengan santun. Karena Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihat. Ya. Agama ini semua agak nasihat. Nabi SAW menasihati para kaum munafikin. Termasuk pemimpin mereka yang sudah memfitnah banyak Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul, pada saat mau meninggal dunia. Nabi SAW datang ke rumahnya, lalu menasehatinya. Wahai Abdullah, sadarlah, beginilah, begitulah. Dia enggak mau. Apa yang dia katakan kepada Nabi SAW? Sudahlah Muhammad, bukan saatnya bicara tentang agama ini. Ya. Mana sekutu saya Bani Nadir, orang Yahudi. Mana sekutu saya si Fulan. Terus saja dia mencari-cari orang yang bisa membelanya dengan keadaan sampai dia meninggal dalam keadaan kafir. Dan dia sebelum meninggal, dia sempat mengatakan, hai Muhammad, aku cuma minta satu. Kalau aku meninggal, tolong kafani aku sama bajumu ini. Dia pikir baju Nabi akan memberikan manfaat buat dia. Gitu kan? Maka Nabi SAW waktu mau meninggal, kasih. Waktu sudah meninggal, kasih bajunya. Tapi pada saat Nabi SAW mau solati, Umar bin Khattab datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolati. Kata Nabi SAW, saya akan solati, hai Umar. Kata dia, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolati. Allah telah melarang. Gitu kan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya coba mohon ampun untuknya. Walaupun sampai 70 kali, siapa tahu Allah masih bisa maafkan. Saking cintanya Nabi sama orang munafik, orang umatnya, maksudnya manusia ini, supaya sadar gitu kan. Lalu Allah SWT turun, ya, turunkan ayat Al-Quran, melarang Nabi SAW untuk mensolati mereka dan berdiri di kuburannya mendoakan mereka. Kata Umar bin Khattab, saya tidak tahu kenapa pada saat itu saya sangat tegas dengan Nabi SAW. Seperti Allah gerakkan untuk menyampaikan kepada baginda Nabi SAW. Nasihat teman-teman sekalian, dan juga dalam nasihat Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat 125. Berdakwahlah kalian berdakwahlah engkau hai Muhammad di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, berbicara sesuai dengan waktu tempat yang tepat, dengan bahasa yang tepat, ilmu yang benar,
kemudian mau'idzah hasanah, peringatan-peringatan yang baik, dan juga ya, berdebat pun berdebat dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memaafkan mereka bila mereka taubat. Nah, ini juga satu hal yang penting ya. Karena ada di antara kaum muslimin yang selalu terbawa dengan dendam. Karena orang ini pernah berbuat jahat dalam Islam, lalu kemudian diperangi segala macam. Enggak. Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Walaupun dia jahat sebelumnya, Abu Sufyan itu sangat benci dengan Islam. Sampai pembebasan kota Mekkah pun, ya pada saat sebelum dia syahadat, dia masih benci Islam. Bahkan pada saat dikalahkan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy di Badr, yang membakar semangat mereka supaya bisa keluar lagi di Uhud, itu adalah Abu Sufyan. Tapi subhanallah masuk Islam, pembebasan kota Mekkah. Dan Nabi SAW menyambutnya dengan gembira. Bahkan pada saat Nabi SAW memiliki harta banyak di perang Hunain setelah pembebasan kota Mekah, beliau memberikan kepada Abu Sufyan harta ya, untuk melunakkan hatinya supaya dia tetap mau dalam Islam. Lalu Abu Sufyan masih mengatakan, anak saya Muawiyah ya Rasulullah, Nabi kasih juga. Anak saya Yazid dikasih juga gitu kan, oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tidak menyuruh kita dendam kalau orang itu sudah taubat. Dia pun belum taubat didakwahi gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Selalulah kau memaafkan hai Muhammad, dan suruhlah kepada yang ma'ruf serta tinggalkanlah orang-orang jahil. Orang caci maki, orang segala macam biarin aja, tinggalkan, gitu kan. Kemudian yang ketiga, bersabar terhadap gangguan-gangguan mereka. Dalam arti kata, yang penting kita sudah tahu, kita ingatkan umat, gitu kan. Selama dia masih belum membahayakan siapapun, maksudnya masih umum dia bicara, gitu kan. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas orang-orang yang sabar, balasan pahala mereka dengan lebih baik daripada yang mereka lakukan. Dan ayat ini dipraktikkan oleh Nabi SAW, Nabi selalu memaafkan. Waktu tadi dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, suruh Abad bin Bishr penggal lehernya. Kadang-kadang Umar sendiri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya. Umar langsung mau menyelesaikan saja. Eksekusi selesai, gitu kan. Tapi Nabi SAW selalu mengatakan, jangan hai Umar. Apa yang orang bilang kalau dikatakan Muhammad membunuh teman-temannya, gitu kan. Jadi kita tidak boleh main bunuh. Ini orang munafik dibunuh, enggak bisa. Karena secara zahir dia masih kelihatan muslim. Orang kafir aja enggak boleh dibunuh sembarangan. Kalau sudah di medan perang, jelas-jelas keluar memerang Islam, silakan. Itu pun dengan adab dan tata keramanya. Ingat selalu hadis Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam setiap keadaan. Kalau kalian bunuh-bunuh dengan cara yang baik, tusuk, mati, selesai. Berapa kali saya ulangi, tidak ada mutilasi, tidak ada bakar. Tak boleh congkel mata orang, potong kupingnya. Ini suka bicara sembarangan, tarik lidahnya, potong. Tak boleh. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Jadi harus faham, tidak boleh sembarangan. Kita harus sabar teman-teman sekalian di sini. Ya. Kemudian yang keempat adalah boleh tegas di dalam menjawab syubhat mereka. Kalau di sini kita harus tegas. Tapi tidak boleh membunuh. Membunuh itu hanya boleh dalam syarat-syarat Islam. Seperti misalnya memang pemerintah menangkap dia melakukan perbuatan yang memang harus dibunuh. Itu urusan pemerintah. Bukan kita hanya individu, enggak boleh sama sekali. Dan Allah SWT menyuruh kita tegas dalam menjawab mereka, iya. Syubhatnya iya. Ini enggak boleh, ini salah. Umat harus disadarkan. Kita harus ingatkan dia. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghdud 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai nabi, ya seriuslah, tegaslah dalam menjawab melawan orang-orang kafir dan orang munafik dalam syubhat-syubhat mereka. Enggak boleh kita biarkan, enggak boleh diam. Kalau mereka sembarkan isu-isu yang tidak benar, kita harus jawab, gitu kan? Tapi ini bukan tonjok-tonjokan ya. Ini adalah menjawab dengan hujjah, dengan ilmu. Itu salah karena gini. Oh LGBT boleh? Tak boleh dalam Islam. Kita jelaskan. Karena Islam melarang haram gini. Dia dengan pendapatnya silakan. Umat akan bisa memilih nanti. Tapi tak boleh orang diam. Harus dijelaskan masalah itu. Dan mereka tidak boleh tersinggung. Sebagaimana kita tidak tersinggung pada saat mereka mau bicara. Kita menjawabnya. Gitu kan? Dan insya Allah ilmu yang benar akan sampai kepada hati manusia. Maka ini harus dilakukan, dan kata Allah SWT, kalau mereka tetap dalam keadaan kekufuran dan juga kemunafikan mereka, maka mereka akan masuk dalam api neraka, dan itu seburuk-buruk tempat yang akan ditinggali.
Allahu a'lam. Ini berhubungan dengan masalah ilmu atau pelajaran kedua yang kita bisa ambil setelah keutamaan Islam. Kita juga melihat bahwasanya perlunya mempelajari sejarah dan mengetahui apa yang terjadi zaman Nabi SAW, terutama berhubungan dengan kaum munafikin, karena tokoh kita berhubungan dengan orang munafik tadi kan, supaya kita tidak terjerumus dengan masalah yang sama. Sudah kita jelaskan ciri-ciri munafik dan juga bagaimana menghadapi mereka. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran adalah keutamaan jihad dan mati syahid. Dan ini saya tidak ulangi lagi poin ini karena sering sekali kita ulangi di kalangan para sahabat dulu. Bukan mengurangi kadar penghormatan terhadap ini karena kita pun berharap itu. Tapi hampir di setiap kisah sahabat ini pasti kita sebutkan keutamaan jihad ini, keutamaan syahadat, masyahad ini. Karena memang hampir mereka semua mengejar itu. Ya. Maka saya cuma menyebutkan karena dia juga, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu adalah orang yang suka dengan jihad. Dia mau membela agama dengan benar. Berarti kan di Uhud dan Badr dia mau ikut tapi tidak diizinkan karena masih muda. Tapi yang lain dia ikut bersama Nabi SAW, berarti menandakan memang ada keutamaan di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kita bisa ambil pelajaran adalah keutamaan sabar dan mengharapkan pahala. Keutamaan sabar dan mengharapkan pahala. Nah, teman-teman sekalian, ini juga perlu digarisbawahi tentang masalah sabar ini karena sangat besar keutamaannya. Secara global umumnya tentu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai 157 ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menguji kalian masing-masing secara individu, termasuk muslim-muslim, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan beritakan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang kalau ditimpa musibah, cobaan, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberkatan dari Tuhan mereka yang sempurna dan rahmat, juga mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi memang kita punya perangkat sebagai seorang muslim, kalau sedang ada nikmat kita bersyukur, sedang ada cobaan kita bersabar. Tapi selalu ingat, definisi sabar bukan duduk manis dan tidak ikhtiar. Saya sering kasih contoh tuh, bangun tidur sakit, terima dulu sebagai keputusan Allah. Gitu kan? Handphone kita hilang, motor kita bannya pecah atau mobil, atau apa saja. Kita jadikan sebagai itu keputusan Allah, kita sabar, terima dulu. Kemudian kita ikhtiar. Kalau salah kita, kita perbaiki. Kalau kita benar, kita coba menasihati dan memaafkan. Teman-teman sekalian, ada hal yang perlu digarisbawahi. Kalau orang sedang diuji dengan Allah dengan penyakit, maka banyak yang dia bisa dapatkan. Pertama, pahala yang berlipat ganda sekaligus pembersihan dosa. Karena dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2396 dan dihasankan oleh Syekh Albani, bunyinya inna idzamal jazaa' ma idzamal balaa' wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum wa man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Ya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka ia akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho menerima, maka Allah akan meridho kepadanya. Dan barang siapa yang murkah atau tidak menerimanya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ini sudah pernah kita jelaskan tentang keutamanya, sangat luar biasa. Orang yang sabar, perangkat yang paling luar biasa ini. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, tidak ada sesuatu yang lebih lapang, lebih bagus, lebih sempurna yang Allah karuniakan kepada seorang hamba dibandingkan dengan kesabarannya. Juga dia jadi pembersihan dosa sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi di nomor 2396 dari Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira 'ajjala lahul uquba fid dunya wa idza radallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menyegerahkan siksaan bagi di dunia untuk membersihkan dosa-dosanya daripada di akhirat, gitu kan. Dan kalau Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, maksudnya Allah tahu orang ini tidak mau tobat segala macam, Allah menahan
ya, dosa-dosanya, hukuman dosa-dosanya sampai nanti disempurnakan di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5661 dan Muslim 651, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa khatta Allahu bihi sayyiati kama tukhat atau kama takhut al-warakatu min asy-syajar." Setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, pasti akan menghapuskan kesalahan atau dosanya sebagaimana pasti akan menghapus kesalahan dan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Kemudian juga dalam hadis ya, yang lain Nabi SAW memastikan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, "Ma yazalul bala' fil mu'minin wal mu'minah fi jasadihi wa mali wa waladi hatta yalqallah wa ma'alihi khati'ah." Seorang cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, baik pada dirinya, anaknya maupun hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa ada dosa sedikit pun. Tanpa ada dosa sedikit pun. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah riwayat yang mulia, dan ini riwayat subhanallah saya pun baru membacanya ya. Itu disebutkan oleh Baihaqi di nomor 6791. Dan disebutkan dalam silsilah hadis sahih oleh Syekh Albani nomor 2206. Yang kata baginda Nabi SAW, "Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid mimma yarawna min thawabi ahlil bala." Manusia pada hari kiamat menginginkan, saya ulangi, manusia pada hari kiamat menginginkan, kata Nabi SAW, kulitnya dipotong-potong, digunting dengan gunting ketika di dunia, karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan di dunia. Artinya kalau orang-orang ini lihat nanti, kita semua lihat bagaimana balasannya orang yang diuji sama Allah dengan penyakit di akhirat, kita berharap kembali ke dunia digunting-gunting kulit kita, kan sakit sekali. Tapi kena tahu bahwasanya balasannya sebesar itu. Oleh karena itu teman-teman, kalau lagi sakit, lagi segala macam, sabar. Ya, jangan buru-buru mengambil kesimpulan atau menyalahkan Allah atau sangka buruk dengan Allah. Ya, sabar, musibah yang sedang datang itu, cobaan yang sedang datang itu, meringkas umur kita dalam ketaatan. Bahkan kalau teman-teman terbiasa melakukan perbuatan amal baik semasa kita masih sehat, kalau kita sakit jadi tetap jalan pahalanya. Di dalam sebuah hadis, hadis ini ya, diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Idza maridal abd aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit lalu sedang dalam keadaan safar, Allah akan menuliskan pahalanya atau baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat dan juga bermukim. Ya. Ini poin yang luar biasa di mana kita harusnya mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Ya. Bagi teman-teman yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, kekuatan, ada sebuah riwayat subhanallah, saya kemarin khutbah Jumat, saya baca dan saya pun pertama kali membaca riwayat itu. Riwayat itu disahihkan oleh para ulama hadis. Ya. Seingat saya diriwayatkan oleh Tabarani bahwasanya ada tiga orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang ini ya dia Nabi Sallam utus pasukan lalu dia ikut, kemudian dia berperang, terbunuh dan mati syahid. Tak lama kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus lagi pasukan kedua, lalu orang kedua dari tiga orang berteman ini pergi ikut juga terbunuh mati syahid. Berapa hari kemudian orang yang ketiga mati di atas ranjangnya. Jadi jedanya cuma berapa 3-4 hari, meninggallah orang yang di atas ranjang. Ada seorang sahabat mimpi pada saat itu. Dia lihat dari tiga orang ini semua masuk surga, tapi yang paling depan orang yang mati di ranjang. Lalu datang setelahnya orang kedua yang mati syahid. Lalu datang di paling belakang orang yang mati syahid pertama. Dia bingung, dia tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana memahami ini?" Kata Nabi SAW, "Kenapa kau heran? Mana kau bisa bandingkan antara sholatnya orang tadi yang dikasih umur berapa hari sama Allah itu dengan sholatnya orang yang mati syahid pertama?" Maksudnya, bisanya seorang yang tadi mati di atas ranjang, misal jeda antara orang yang mati syahid pertama dengan orang yang mati di atas ranjang itu seminggu saja, ini sholat yang dikerjakan selama seminggu orang yang mati di atas ranjang itu jauh lebih besar daripada pahalanya orang yang mati syahid tadi. Di mana kau antara puasanya dengan puasa orang yang mati syahid? Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, sesungguhnya
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dan keberkahan bagi orang muslim yang diberikan umur yang panjang. Jadi subhanallah, Allah kasih kesempatan kita ibadah, ya, atau kata Allah kasih kesempatan dengan cobaan, itu sebuah karunia yang luar biasa. Di mana Allah SWT pasti akan berikan kepada kita kelebihan dalam masalah itu. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran selain sabar adalah keutamaan jujur. Ya, karena ini termasuk ciri khas daripada sahabat yang mulia ini. Sebenarnya ada satu lagi ya, keutamaan mensuansuri anak yatim. Saya sebutkan dulu keutamaan mensuansuri anak yatim ini. Karena Abdullah bin Rawah tadi mensponsori Zaid bin Arkam. Dan karena dia tokoh kita zaman kan, maka kita bahas masalah yatim. Sebuah hadis saja. Diriwayatkan Imam Bukhari nomor 4998. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dan yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat jari telunjuk dan jari tengah beliau. Artinya orang yang sponsori anak yatim pasti akan bersama dengan Nabi SAW di surga dan sangat dekat. Sekarang kita tutup dengan poin yang terakhir, ya, tentang masalah keutamaan jujur. Ya. Jujur ini teman-teman sekalian adalah bagian daripada perangai seorang muslim. Dia harus jadikan sebagai pegangan dia. Dan tidak boleh sama sekali dia ragu dengan masalah itu. Dia harus bisa melakukan yang terbaik untuk supaya jujur. Beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang masyhur dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 119. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayyuhalladina amanu attaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang-orang beriman, ya, selalulah bertakwa kepada Allah dan selalulah bersama dengan orang-orang yang jujur. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Selalulah jujur, karena jujur akan membawa pada kebaikan. Wa inal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pada surga. Jadi kita diperintahkan untuk itu tentunya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwasanya orang-orang jujur itu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 119. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Qala Allahu hadha yawmun yanfa'us sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dhalikal fawzul azim. Sesungguhnya inilah saat orang-orang yang jujur memperoleh manfaat dari kebenaran atau kejujuran mereka. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan itulah kemenangan yang besar. Allah akan memberikan pahala yang melimpah bagi orang yang jujur. Jadi apapun itu, walaupun pahit, ungkapkan, sampaikan. Gitu kan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muslimin, semua orang-orang muslim laki-laki, wal muslimat dan muslim perempuan, wal mu'minin, laki-laki orang mukmin, wal mu'minat, orang mukmin perempuan, wal qanitin, wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, qanit salah mana juga banyak lama ruku dan sujud, was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur di sini, was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, wal-khashiina wal-khashiat, laki-laki yang suka khusyuk dalam ibadah mereka dan perempuan yang suka khusyuk dalam ibadah mereka, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, laki-laki yang suka bersedekah dermawan dan perempuan yang suka bersedekah, was-saimina was-saimat, laki-laki yang suka puasa dan perempuan yang suka puasa, wal hafidina furujum wal hafidhat, dan laki-laki yang suka menjaga kemaluan mereka tidak berzina dan perempuan juga yang menjaga kemaluan mereka tidak berzina, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir dan juga perempuan berzikir, apa balasan mereka semua itu? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan buat mereka pengampunan dan pahala yang melimpah. Sebagai penutup teman-teman sekalian, juga Allah akan berikan kepada mereka pertolongan. Allah akan mudahkan urusan-urusannya, gitu kan? Karena memang orang-orang yang jujur ini berarti mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam umum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka dan Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar dari tempat
dari seluruh permasalahan dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kata sebagian ulama hadis, ulama tafsir, yang dimaksud adalah orang yang betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah, diantaranya jujur. Nah, diantaranya kejujuran ini. Dan pepatah bahasa Arab mengatakan, ucapkan kebenaran walaupun pahit, karena akan menyelesaikan masalahmu pada saat itu. Jauhilah kebohongan karena akan menumpukkan permasalahanmu, baik hari itu ataupun ke depannya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita ambil pelajarannya insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.